Iya. Okay. Testing, testing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang berusaha Tuan Pengarah Kuala Pekerjaan Kuantan Encik Azhar bin Hamzah Barisan Pentadbir Kuala Pekerjaan Kuantan, yang dihormati sahabat-sahabat saya, guru kaunseling dan juga yang dikasihi anak-anak pelajar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, dapat kita bersua di pagi Jumaat ini yang berbahagia ini dalam satu program webinar, iaitu Minda Sihat dalam Norma Baru. Okey, tujuan program ini dilaksanakan adalah sebagai intervensi kepada pelajar-pelajar di dalam Norma Baru, bagaimana kita nak menjalani kehidupan kita memandangkan aktiviti sosial dan pembelajaran kita berubah sama sekali daripada yang sebelum ini. Baik, sebelum itu kita mulakan dengan program kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, seterusnya sebelum kita pergi lebih lanjut, tuan-tuan dan puan-puan, izinkan kita majlis memberi laluan kepada Tuan Pengarah Encik Azhar bin Hamzah untuk memberi ucapan aluan terlebih dahulu. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha penceramah jemputan khas Dr. Norwati binti Mansur, Assistant Professor Jabatan Pendidikan Psikologi dan Kaunseling Kuliah Pendidikan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Yang dihormati Barisan Kepimpinan Kolej Vokasional Kuantan, para pensyarah, ahli jawatankuasa pengelola program webinar Minda Sihat dalam Norma Baru, guru bimbingan dan konseling, para pelajar serta hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnianya, kita dapat bersama-sama dalam program webinar Minda Sihat dalam Norma Baru pada pagi ini. Walaupun pertemuan kita hanya secara maya, namun ianya tidak menghalang kita untuk terus berkongsi ilmu dan berpadu tenaga mendepani cabaran tugas dalam situasi pandemik yang amat mencabar minda dan emosi kita. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada unit psikologi dan kerjaya Kolej Vokasional Kuantan dan jawatankuasa pengelola program webinar Minda Sihat dalam Norma Baru yang telah berusaha menganjurkan program ini dengan kerjasama Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Para hadirin yang saya hormati sekalian, objektif pelaksanaan program webinar Minda Sihat dalam Norma Baru adalah untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan penjagaan kesihatan mental,
mengenal pasti gejala awal yang memberi kesan kepada minda akibat pandemik atau krisis yang berlaku. Meningkatkan kemahiran daya tindak pelajar dalam mengendalikan emosi dan memugarkan emosi pelajar bagi menyokong kesejahteraan diri mereka. Di samping itu, program ini juga dapat meningkatkan kemahiran guru konseling untuk melaksanakan intervensi bagi membantu pelajar dalam mengendalikan masalah emosi dan tingkah laku mereka. Justru itu, bersandarkan moto minda sehat, emosi terjaga, kehidupan sejahtera, program ini diharapkan dapat meningkatkan kesedaran semua akan kepentingan kesejahteraan diri dan kesihatan mental dalam menghadapi cabaran emosi ketika menghadapi pandemik yang sedang melanda negara kita pada ketika ini. Terima kasih diucapkan kepada penceramah yang sudi hadir dan berkongsi ilmu dengan kami semua. Akhir kata, terimalah ungkapan serangkap pantun dari saya. Indah sungguh bunga melati, mekar di taman, tumbuh melata. Minda sihat, sejahtera emosi, hidup ceria, bahagia sentiasa. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengarah di atas kesudian beliau untuk ucapan aluan pada pagi ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana jemputan kita telah bersedia, tapi sebelum kita menjemput tetamu kita untuk menyampaikan ceramah berkenaan minda sihat, izinkan saya untuk membacakan biodata beliau, ya. Tak kenal maka tak cinta, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Baik, nama penuh beliau ialah Dr. Norwati binti Mansur. Okey. Beliau mempunyai sejarah yang sangat panjang. Sejarah pengalaman perkhidmatan. Okey, pada tahun 1992 beliau merupakan seorang guru di Sekolah Raja Perempuan Tahiyah Ipoh Perak. Kemudiannya pada tahun 2099 beliau bermula menjadi pensyarah di UIA. Kemudian pada tahun 2011 beliau dinaikkan pangkat sebagai assistant professor, professor. Pagi-pagi ni sasa, maaf tuan-tuan dan puan-puan. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, Dr. Norwati sangat aktif dengan program-program jemputan ceramah ada di sekolah maupun persatuan, dan beliau juga terlibat dengan jemputan program TV di Astro, iaitu Borak Kelamin. Doktor, baik, untuk pengetahuan juga, doktor merupakan ahli pekamar, ya, dan pastinya lah seorang yang berdaftar, seorang kaunselor berdaftar. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya percaya kita lebih nak fokus kepada tetamu kita untuk memberikan ceramah. Jadi saya jemput dengan suka citanya doktor untuk bersama-sama kita pada hari ini. Baik. Assalamualaikum doktor, apa khabar? Sihat? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah sihat, ya. Baik, terima kasih doktor kerana melapangkan masa di waktu kesibukan, ya doktor, dengan programnya dimaklumkan pagi ini dengan mesyuaratnya dan sebagainya, tapi masih sudi lagi untuk bersama dengan kami dalam webinar Minda Sihat dalam Norma Baharu, doktor. Terima kasih. Baik doktor, saya rasa doktor tak payah saya cakap panjang lah. Saya ingin serahkan kepada doktor sebab doktor dah beritahu dah. Dia kata dia punya konten tu banyak tu. Saya bimbang nanti kan tak sempat. Jadi majlis dengan suka citanya mempersilakan doktor untuk menyampaikan ceramah
kepada webinar kita, minda sihat dalam norma baru. Dipersilakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Kerusi Majlis, ya. Terutamanya saya ingin rakamkan jutaan terima kasih juga kepada Tuan Pengarah KV Kuantan, Encik Azhar Hamzah, ya, kerana membenarkan unit psikologi Kuantan untuk menjemput saya bagi minda sihat norma baru, ya. Alhamdulillah, ya. Bersyukur pada Allah, ya, dengan apa yang peluang yang kita ada pagi ni, ya. So alhamdulillah, dalam kekalutan, ya, dalam kekalutan kita diberi masa dan peluang untuk pause sekejap untuk listen to minda sihat norma baharu, ya. Saya tertinggal norma baharu, ya. So alhamdulillah, ya, kita semua terkesan, ya, dengan norma baharu. Ya, norma baharu, ya, kita terpaksa berubah untuk meneruskan kelangsungan, ya. Kalau kita masih ingin menunggu, ya, kita tak boleh buatlah program macam ni, ya, menunggu face to face, ya. So kita buat walaupun, ya, kata Tuan Pengarah tadi, online, ya, walaupun webinar. Alhamdulillah. So saya punya moto hidup adalah sharing is caring, ya, beri manfaat kepada seramai mungkin orang, ya. So kita lihat hari ini tajuknya minda sihat. Kenapa kita perlu bincang tajuk minda sihat ni, ya? Ha, kan, Cikgu Anwar, seterusnya, slide seterusnya. So, alhamdulillah. Okey, lagi satu teruskan. Okey, teruskan. Okey, ini yang tadi tu, ini di antara sebelum saya start, sebab program minda sihat ini telah, ya, dilaksanakan di sekolah-sekolah. Di antara programnya adalah promosi minda sihat, saringan minda sihat 1, intervensi umum dan khusus, ya, and then saringan minda sihat 2, dan November ni adalah pelaporan lah. InsyaAllah, ya, ini di peringkat sekolah. Okay, dan kita teruskan, ya. Kalau nanti, okay, ini di instrumen dia, ya, instrumen di sekolah menengah semua itu, ya, kecuali soal selidik pengurusan emosi, ya. Jadi kita tengok, bila cikgu tengok instrumen PHQ9 dan instrumen GAD7 tu, jika ada pelajar yang menjawab, cikgu menjawab yang mereka perlu perhatian tu, cikgu kena take note, ya. Okey, kita seterusnya cikgu, ya, dengan ini introduction, insyaAllah. So kita tengok, ya, introductionnya. Kenapa kita, apa yang dikatakan minda sihat, ya? So minda sihat ini adalah mengikut dasar kesihatan mental kebangsaan, ya, kemampuan seseorang ataupun kumpulan dan persekitarannya untuk berinteraksi dengan individu lain, ya, menggunakan cara pemikiran, perasaan, keupayaan berkomunikasi, ya, bagi mencapai kesejahteraan hidup yang balance, ya, yang saksama. So itu definisi kesihatan mental kebangsaan. Manakala lagi satu dari perspektif psikologi yang positif atau holism, kesihatan mental ni termasuklah keupayaan individu untuk menikmati, ya, menikmati kehidupan dengan mewujudkan keadaan yang seimbang dan stabil antara aktiviti kehidupan dan bagaimana berusaha untuk menangani tekanan. Bagaimana untuk menahan tekanan ataupun daya menghadapi, menahan tak kena, menghadapi tekanan, ya. Itu dia. So ada benda, ada berapa tu, ya? Pertama, kita kena balance semua. Kita kena sehat mentally, physically, emotionally, ya, and then spiritually itu sekalilah, ya. Okey, kita tengok definisi seterusnya sebelum kita masuk yang lain. WHO pula kata, ya,
kesejahteraan itu, ya, individu itu perlu disepadukan dalam merealisasikan kemampuan mereka menghadapi tekanan normal kehidupan. Nampak tu? Tekanan normal kehidupan. Okay, kerja produktif ataupun di sekolah boleh belajar dengan baik dan sumbangan kepada sekolah ataupun sumbangan kepada masyarakat untuk orang di luar sana. Ya, begitu ya. Saya lupa nak salute ya. Tahniah pelajar-pelajar yang masuk program hari ini ya. Susah payah unit psikologi KV buat program ni. So saya harap ramai pelajar-pelajar participate dan dapat manfaat daripada program kita hari ini, insya-Allah. So kita tengok seterusnya. Ya. Seterusnya kita tengok ya. Kenapa ya? Kenapa kita perlu? Tak apa cikgu. Cukup dulu. Kenapa kita perlu yang ini ya, kita perlu tahu ni ya, dikatakan, bukan dikatakan, menurut Kementerian Kesihatan 424,000 ya, remaja menghadapi tekanan dan depresi. Tekanan atau depresi ya, not depresi, tekanan dan depresi. Banyak, bayangkan 424,000. Ha, berapa banyak tu ya? Ini kajian kajian 2019 dan 2020 ya. So 2020 maksudnya kita dah terlibat dalam pandemik lah, MCO ya. Atau kita panggil apa? MCO dalam bahasa Melayunya. Alamak, okay, MCO. Alright. Kemudian hampir daripada 3/4 daripada 424,000 itu ya. Selamat pagi Syah ya. Hampir 3/4 sorry lah. Hampir 3/4 daripada 424,000. Alamak, sasonya saya. 424,000 tu berapa banyak tu? Kalau 3/4 agaknya Cikgu Noah maulah 300,000 eh, 300,000 remaja yang berumur tu 20 tahun pertengahan terlibat dalam kesihatan, masalah tekanan dan depresi ya. Selebihnya maknanya 1/4 adalah 14 tahun hingga 20 tahun. Ya. Jadi itulah yang kita perlu tekankan ini. Kemudian didapati 465 daripada jumlah yang tadi ya, ada cubaan nak bunuh diri. Itu yang direkodkan ya. Mungkin lebih dari itu yang kita tak boleh detect sebab tak direkodkan ya. Okay. So mengapa kita perlu minda sihat? Ya. Tadilah kita balik kepada tujuan dia, supaya kita boleh berfungsi dengan baik ya, kita boleh berkomunikasi dengan orang dengan baik, boleh belajar dengan baik, boleh memberi perkhidmatan kepada awam ya, boleh memberi perkhidmatan kepada yang lain. Okey. Okey, seterusnya. Kita tengok seterusnya slide-nya. Okey. Apakah ya? Perkara-perkara ya. Kalau ada soalan boleh sekalilah, tak apa Cikgu Noah boleh masukkan. Kalau ada soalan boleh masukkan dalam private chat ya. Okey, sebelum kita masuk kepada faktor-faktor ya. Saya teringatlah ya, saya dulu jadi pengetua di Kolej Kediaman di Universiti Islam Antarabangsa ya. So dia sama juga macam warden di sekolah ya. Kita akan rasa risau, bukanlah risau yang sangat, tapi alert 24 hours ya. Bila student wait message ya, bila pelajar message, cikgu, doktor, saya rasa lonely ya. Di antara orang yang hadapi tekanan dan depression ni, dia bermula dengan rasa lonely, dia bermula dengan rasa tidak dihargai,
dan dia rasa tak ada orang peduli pun, ya, dia hidup ke, dia wujud ke, tak wujud ke, sama. Ya, di antara kata-kata yang saya selalu share dengan student saya adalah jadikanlah kehadiran dirasai, ketiadaan dirimu. Ya, so bila kita ada, orang rasa kehadiran kita. Bila kita tak ada, orang rasa kehilangan kita. Ya, so kita nak bentuk supaya pelajar-pelajar kita ada rasa begitu dan ada rasa tanggungjawabnya untuk existence dia, ya, kewujudan dia di sekolah boleh dirasai oleh kawan-kawan, boleh dirasai oleh pesyarah-pesyarah dan boleh dirasai oleh sekolah sendiri, ya, dengan pencapaian-pencapaian mereka sama ada dalam co-curriculum ataupun dalam curriculum. Sekarang co-curriculum kena tutup dulu mulut kita, ya, sebab co-curriculum kita tak boleh nak buat sekarang. Mungkin saya dapati ada setengah sekolah dia buat virtual, apa cikgu nama, virtual job bridge swap, virtual jogging, ya, ataupun apa yang virtual lah, ya, dia buat larian 5 kilometer virtual mungkin, ya, adalah, ya, jadi co-curriculum maknanya macam dulu face to face kita ada kelab, kan Cikgu Noah, tak adalah, ya, sekarang ni terbatas virtual je semua, Cikgu Noah, ya, virtual dengan apa kita panggil, kalau larian, ya, anak saya buat larian 5 kilometer, syaratnya ambil gambar awal, lepas tu rekodkan you punya perjalanan tu 5 kilometer and then ambil gambar sedang berlari dan tamat 5 kilometer, ya. So tetapi pelajar dapat juga dia punya, so pelajar kata 5, kan, contoh yang saya bagi tu pelajar kata 5. Jadi dia dapatlah juga sijil E certificate, Cikgu Noah, ya. Saya rasa cikgu ataupun pesyarah di KB juga melakukan perkara yang samalah. Ya. Co-curriculum kita buat program apa? Webinar secara web online, kan. So, alhamdulillah. Kita kata apa? Better something rather than nothing. Lebih baik kita buat sesuatu daripada tak ada buat apa-apa, orang utara kata. Nah. So dekat Kuantan dia tak cakap utara, nah. Kuantan dia cakap orang Kuantan. Faham dia. Koi dah tak koi. Koi, alamak, koi tak kerti. Koi tak kerti. Okay, tak apa. Okay, jadi kita tengok tadi mengapa, selamat pagi. Oh, siapa ni? Hani. Oh, Nur Hani, ya. Wow, Nur Hani ni ex-student saya ni. Alright, Hani, ya. Terharu pula saya, ex-student 2000 berapa ni, lebih kurang dengan Cikgu Noah ni, ya. Oh, lupa, Cikgu Anwar adalah ya, saya punya ex-student juga, ya. So alhamdulillah, lupa, ya. Eh, ramai ni sebenarnya ada daripada guru-guru kita ni ex-student ni. Oh, ya ke? Masya-Allah. Okey. So dah lama dah tak jumpa, ya. Tak apa, kita jumpa dalam maya pun alhamdulillah. Itu di antara kebaikan kita buat kebaikan pandemik ni, kita buat online punya program. So kita boleh jumpa juga walaupun tak pergi di Kuantan. Nah, kalau tidak pengsan saya nak ke Kuantan ni. Ya, Cikgu Noah, dengan keadaan semalam habis kelasnya, ya, dan sesuatu telah terjadi. Tak apa, nanti kita share kemudian. Sekarang kita cerita yang ni. So kita balik kepada tadi, ya. Faktor-faktor, ya, banyak faktor yang menyumbang kepada minda tadi, ya, dia panggil kesihatan mental, ya. Terutamanya, ya, kalau kita tengok yang inilah, ya, yang ni daripada dia kata adalah faktor-faktor yang boleh diubah, di antaranya persekitaran, ya. So persekitaran ni kenapa, pada kajian 2019 mengatakan kawasan bandar 12%, ya, orang mengalami masalah kesihatan mental, compact tu luar bandar hanya 8.5%, ya. Saya I didn't get how many sample dia, tak apalah, ya. So kita ambil daripada finding. So kemudian kawan-kawan, ya, untuk budak remaja memang kawan-kawan memberi kesan kepada mereka. And then
pergaduhan, ya, cemburu. Cemburu ni apa tahu Cikgu Noah? Bila mereka macam tengok orang lain punya status di media sosial. Ha, dia akan rasa kenapa orang tu begitu, kenapa tidak saya, kenapa orang tu dapat tu, ya, tidak saya. Ha, contoh yang paling mudah lah saya bagi, mungkin pelajar ni, pelajar-pelajar minat nak suka nak tengok iPhone, katakanlah, katakan, ya, tetapi dia ada phone Android, ya. Saya selalu cakap kat student saya, tak payah compare, alhamdulillah awak ada handphone, ya, tak kisahlah, janji boleh guna untuk PDPR lah sekarang, ya, Cikgu Noah. Sekarang dah tak pakai kot PDPR, ya, kita dah ke sekolah dah sekarang. Masih lagi, doktor, kita bergilir. Separuh kelas PDP bersemuka, separuh lagi PDPR. Ya, betul. Sebab ni pun kita tengok dah naik balik, dah meningkat balik. Masalah COVID ni dah meningkat balik daripada 4,000 naik balik ke 6,000, kan, 6,300 malam, ya. So itulah dia bendanya, ya. Kita balik kepada tadi, remaja tadi, kawan-kawan, ya, tadi cemburu, and then pasal gadget tadi, saya kata kita kena ingat dalam hidup Allah beri apa yang kita perlu, bukan yang kita mahu. So dalam hidup ini Allah beri kita apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita nak. Ya, kita nak macam-macam, ya, kita nak pastinya yang hebat-hebat. Tetapi Allah dah bagi kita itu sesuai dengan masa dan ketika yang kita perlu dapat, ya. Okey, kemudian ada masalah buli, ya, tekanan rakan sebaya, ya. Rakan sebaya ni kalau kau tak ikut koi, gitu. Betul jadi dah Cikgu Noah. Kalau kau tak ikut koi dia, lepas tu. Ada dah bunyi tu. Lepas ni dapat dua perkataan. Kalau kau tak ikut koi, buat apa-apalah. Let's say dia ajak, vandalism, ya, rosakkan ataupun tulis di tandas-tandas. Oh, kalau kau tak ikut, dia kata lawak tak ikut koi, dia kata, you bukan dalam kumpulan kita, ya. So benda-benda ini kalau bagi kita orang dewasa, kita tidak terlalu terkesan dengan orang lain. Tetapi untuk para remaja, mereka, kawan-kawan itu sangat besar dia punya value, ya. Jadi mereka akan cuba buat apa yang kawan mereka ajak buat, ya. So di sini kena hati-hati memilih kawan. Salah pilih kawan, kita pun terheret sama untuk perkara-perkara yang tidak baik, ya. Okey, kita tengok seterusnya. Faktor seterusnya, ya, adalah, okey, faktor keluarga, ya. Faktor keluarga ni, bagaimana menjadikan seseorang itu minda dia tak sihat ataupun minda dia sihat, ya. Kalau keluarga tu, ya, dalam family tu ibu bapanya asyik bertengkar je, ya, orang Perak kata, oh, siapa kata, asyik bertengkar saja, dan ianya menimbulkan rasa tidak selesa untuk anak-anak di rumah, ya. Dan terutamanya family yang ada masalah perceraian ataupun mengalami masalah perceraian ataupun proses perceraian, ya, begitu, ya. Ataupun kadang-kadang ada juga orang yang panas baran. So rumah dia asyik saja, berperang saja. Jadi anak yang duduk dalam rumah begitu rasa tak comfortable, ya, rasa tak selesa. Belum lagi kalau kita tengok bagaimana upbringing seseorang, ya, bagaimana seseorang dibesarkan, cara parents dia kritik, compare, apa lagi? Condemn or comments, ya, lah, kritik, compare, condemn, comments, semua si, ya. Bila kritik saja, ya, bila buat baik tak ada pun puji, tak ada appreciation, tahu Cikgu Noah. Bila buat baik tak ada appreciation, tapi bila tak betul satu je kena, ya, tap, ya. Jadi beza dengan zaman dulu, yalah, zaman dulu maknanya mungkin jiwanya kental sikit, ya. Kalau sekarang kita boleh kategorikan sebagai agak fragile lah, ya, agak fragile. Mungkin tak pastilah kenapa
Tapi mungkin di antaranya adalah media masa jugalah ya. Senang dapat dari media masa. Jadi compact diri sendiri dengan orang. Kalau dulu being compact by parents, sekarang mungkin compact diri sendiri dengan based on status media orang ya. Status media social status. Status di media sosial. Ya Allah. Okay. Masalah kesihatan mental adalah paling tinggi di kalangan mereka yang bercerai, iaitu 13.6%. Ini kajian ya cikgu. Okey, manakala yang bujang pula 13.1%. Sikit je lah, 5 kurangnya ya. 0.5% kurangnya ya. Dan balu 12.2% ya, yang dah yang belum dan yang berkahwin 10.5%. Ini portal My Health sumber KK, Kementerian Kesihatan Malaysia, KKKM ya. Untuk kajian 2019 dan 2020 ya. So kita tengok ini faktor boleh ubah ya, faktor keluarga. Tapi keluarga macam mana boleh ubah? Apapun ya, kalau cikgu-cikgu didatangi ataupun pengajar didatangi oleh pesara, didatangi oleh pelajar, bila dia kata saya ada masalah keluarga ya, cikgu tak pesyarah tak boleh deal with parents ya, pesyarah fokus dengan pelajar yang ada kat depan tu. Siapa yang ada kat depan? Pelajar. So apa yang you boleh buat untuk bantu pelajar tu? Ya, focus here and now ya. Ha, dalam teori apa tu? Here and now dalam teori humanis ya, dalam teori kemanusiaan, focus here and now. Here and now tu siapa kat depan? Kat depan kita adalah pelajar, so kita bantu pelajar tu untuk ya mencapai perkembangan yang optimum dari segi bakat dan sebagainya. Ya, okey. Kita tengok faktor seterusnya. Faktor ketiga adalah faktor pendidikan. Ya, tahap pendidikan seseorang juga menyumbang kepada masalah mental. Ya, dikatakan lebih tinggi pendidikan seseorang itu akan lebih rendah dia punya masalah kesihatan mental ya. Kalau berpendidikan rendah, tahap pendidikan rendah, dia punya masalah kesihatan mental 15 hingga 16% ya. Agak tinggi tapi tidak dicatatkan yang tahap pendidikan tinggi ya. So ini tiga faktor yang dicatatkan dalam kajian ni. Tapi kita ada faktor yang lain nanti tengok. Okay. Seterusnya cikgu. Okay. Ini faktor yang tidak boleh diubah. Tengok ni ya cikgu dan pelajar-pelajar semua ya. Ataupun kita kata pesyarah-pesyarah ya juga. Wanita lebih ramai mengalami masalah mental 55%. Ya, ini fakta ya doktor ya. Ini fakta daripada kajian tadi. Kajian daripada Kementerian Kesihatan ya. Okay. Fakta bukan auta ya. So kenapa agaknya ya? So kita fikir-fikirkan ya. Kenapa agaknya Cikgu Nua? Tanya Cikgu Nua lah, dia dekat depan. Alamak, ni. Ini nak lari ni. Kalau saya lah doktor ya. Kalau tanya saya lah kenapa wanita lebih ada mengalami masalah mental ni. Sebab wanita ni pemikirannya dipengaruhi oleh emosi. Jadi Nabi pun pernah bersabda bahawa wanita ni akalnya satu, nafsunya sembilan. Dan lelaki ni akalnya sembilan, nafsunya satu. Daripada situ kita lihat secara literally, maknanya pemikiran manusia ni ataupun wanita ni dipengaruhi oleh kejiwaan dia. Itu dari saya lah doktor. Alright, okay, boleh. Betul. Okay, wanita ni emosi dia banyak. Emosi nak cantik, emosi nak baju nak tukar, emosi tudung nak tukar, emosi nak pakai handbag lain, lagi apa lagi? Pinggan mangkuk Cikgu Nua. Ha, kalau baju anak tu, baju raya nak tema ya. Oh, laki tak ada. Dia kata orang laki ada, doktor. Dia nombor dia. Ya betul. Tak, maksudnya dari segi tadi tu, dia dari segi emosi yang tu ya, orang perempuan sebab itu banyak. Tetapi lelaki emosinya satu, tapi dia berfokus kepada satu je.
Dia berfokus kepada satu je orang lelaki. Tapi maknanya yang satu tu pun orang lelaki susah nak kontrol. Okey, sebab itu ada ayat Quran kata apa? Ayat Quran ke? Dia kata kahwinilah satu, dua, fankihu, satu, dua, tiga, empat. Lepas tu ayat belakang tu fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kamu takut untuk tidak berlaku adil maka satu cukuplah. Okey, dah kita sambung cerita kita. Okey. Umur remaja tadi saya dah cerita faktor umur ya. Faktor umur 20-an ya, daripada 14 daripada 20-an maknanya lebih cenderung untuk ada perasaan ataupun untuk mengalami masalah mental. Dan 14 pun dah start ya, 14 tahun ke atas tu pun dah start. Dan in fact sekarang ni dan sebelum ni kita tengok ada case yang pelajar dia rasa dia tak perform di UPSR pun ada dia bunuh diri sebab dia tak sampai expectation ibu bapa dia. Saya tak ingat dekat mana, dekat Sarawak dan Sabah ada seorang budak tu umur berapa ya? Alamak saya lupa, tapi budak sekolah rendah ya. Ada UPSR dan ada darjah 3 ke darjah 4 yang paling muda ya. Dan ada juga yang ikut tulis di status status apa dia kata dia nak elok dia nak tamatkan hidup dia ke tak, dia pergi tanya dekat online punya ni ya, social media, dan dia akhiri hidup dia sebab kebanyakan dalam tu komen yang negatif. So dia akhiri hidup dia. So kita tak nak remaja kita mempunyai kita panggil goyah ataupun rapuh ya. Kita mahu mereka lebih cakna tentang kesihatan mental dan memperkasakan kefahaman mereka lah ataupun bagaimana mereka nak buat untuk improve dia orang ya. So etnik remaja etnik Cina, Melayu dan sebagainya tu, Cina, Melayu, India dan sebagainya itu tak ada dikatakan apa-apa, tetapi mungkin cara orang itu dibesarkan ataupun perkataan-perkataan yang diguna di rumah juga memberi kesan kepada mental health anak-anak ya. So baru ni saya buat program dengan Kolej Tingkatan 6 Kulim ya. So selepas program saya 3 siri, pelajar PM saya dia kata terima kasih sebab mereka dah nampak dah macam mana nak form 6 ni, sebab mereka adalah 2 tahun di menggunakan PDPR. Budak form 6 tahun ni STPM dan SPM tahun ni 2 tahun mereka ber PDPR. Kan Cikgu Nur kan? Betul 2 tahun ya. Baru sekarang baru sekarang saja yang alhamdulillah baru dapat bersemuka tu pun macam cikgu kata tadi fasa by fasa. Tak apalah saya panggil cikgu je. Senang sikit Cikgu Noah. Alright. So kita tengok seterusnya biologi ataupun sejarah keturunan keluarga tu juga boleh boleh kena kepada generasi yang seterusnya ya. Kalau dalam keluarga tu ada masalah depresi sebelum tu, nenek dia ke, mak dia ke, kakak dia ke, so mungkin ya, mungkin the possibility untuk dia kena pun mungkin ada. Cumanya kena kontrol suasana di sekitar dia, siapa yang dia bergaul ya, itu kena kontrol lah. Okay, dan seterusnya. Kalau ada soalan boleh tanya for the timing, insyaAllah saya open. Okay, ini yang kalau kita tengok dalam ini kalau kita tengok dalam instrumen-instrumen yang dah diberi di sekolah. Selamat pagi Lakshmi ya. Dia faktor-faktor itu dikategorikan dari segi masalah peribadi, masalah keluarga, masalah kawan, masalah guru dan sekolah, keterbergantungan kepada internet. Oh, je internet pun silap. Maaflah Cikgu Anwar. Salah tu. Alright, tak apa. Nanti kita betulkan kemudian sebelum kita share dengan yang lain ya. So, masalah peribadi. Faktor peribadi. Apa dia faktor peribadi yang boleh menyebabkan seseorang itu terkena
ataupun ada masalah kesihatan mental? Faktor peribadi. Hmm. Apa dia agaknya faktor peribadi yang boleh menyebabkan seseorang itu terkena ataupun ada masalah mental? Ha, contohnya apa? Cikgu, masalah apa agaknya cikgu? Ha, ataupun yang lain, pelajar-pelajar, kalau dia jawab di Facebook, tolong share dengan saya. Biasa doktor lah kalau tengok macam klien-klien saya. Biasa yang peribadi ni, mereka ni ada macam expectation yang tinggi. Dia nak perfectionist. Jadi bila ada satu perkara, bila tak kena kepada expectation dia tu, dia akan jadi, kata macam mana, mudah untuk jadi depressed, jadi tekanan dan kemurungan. Itu yang berlalu lah pada individu tersebut lah. Betul. So expectation tu ada dua. Satu, expectation diri pelajar tu sendiri. Kedua adalah expectation dari parents, cikgu. Cikgu dan semua yang di luar sana, ya, ada expectation ada dua. Satu, individu tu sendiri. Dia nakkan sesuatu itu perfect. Nak sampai perfect. Sebab susah nak sampai perfect ni. Dan ada orang dia akan buat lagi, tambah lagi, sudahnya hantar lewat kerja. Selamat pagi, Ralhaya, ya. Jadi expectation tadi, ya, kita balik kepada expectation. Perfectionist, ya. Perfectionist dia akan sampai sudah tak siap dah cikgu. Dah sampai dah due date dah, nak tambah lagi, ya. So dia macam ni, kalau dah kita buat sesuatu tu, dah memenuhi, kita dah try kita punya very best, kita tawakal. Tapi janganlah tak try dah tawakal, dia panggil tawakul. Kena try buat betul-betul, baru kita hantar. Okay, itu perfection, itu tadi cikgu kata expectation, ya. So expectation dia macam ni, dia tidak, ni tahu cikgu, dia tidak selari antara kemampuan dia dengan dia panggil reality dan expectation tu tak sama. Dia expect begini tetapi kemampuan dia tidak begitu. So kalau kita nak set target, kan cikgu, untuk macam ni, ya, untuk pelajar-pelajar kat luar sana, kalau nak set target untuk peperiksaan akan datang, ya, kena set target yang dalam kemampuan kita dan jangan terlampau sangat, nanti kalau tak capai kita jatuh, terduduk, tergolek, pecah. Tapi kalau kita letak expectation tu lebih sikit dari kita punya kemampuan, lebih sikit dari kita punya ni capaian sebelum tu, ya, then bila kita dapat improve sikit, kita happy, ya. So nanti improve lagi, ya. So ada kisah, ya. Ini selalunya peribadilah. Ada juga yang parents tau, Cikgu Noah. So dia datang dari sekolah asrama, masuk kat universiti, ya. Bila masuk universiti, so mak dia macam keras sikit lah. Mak nak kamu masuk universiti, skor begini. So mak dia yang faham sistem universiti, ya. So dia set tinggi, ya. Dia set mak nak gini. Jadi bila tak tercapai, anak dia takut lah. Anak dia takut dan akan create tension dan lama-lama dia depress. Ya, buat, ya, yeah, betul Junaida, thank you. Buat ikut kemampuan, ya. Set the target tu juga ikut kemampuan, ya. Expectation full, yang sesuai dengan kemampuan, ya. Okay. So parents kat luar sana, ya, stop, dia panggil ada high expectation sangat. Ya, kena tengok anak kita tu yang mana, ya. Sebenarnya kan Cikgu Noor, kalau anak-anak kat rumah pun, kalau 5 orang tak sama cikgu, dia punya kebolehan tak sama, tahap dan minat mereka pun tak sama. So kita tak boleh kata kita suka anak kita nak jadi doktor, kita tak boleh force anak kita jadi doktor, ya. Doktor medical tu tak boleh, ya. Ataupun macam sekarang ni kan buka untuk permohonan ke sekolah khusus. Ya. Yeah. Anak dia akademik dia just average, tapi yeah, parent nak pergi SBP, pergi MRCM, dia satu benda yang tak mampu. Lalas anak tu depressed, dia pening seorang. Ya, yeah, pening seorang kalau dia tak ada
suicidal thought, tak apalah, takutnya nanti dia rasa dia tidak mencapai apa yang diharapkan, dia rasa dia useless, dia rasa dia hopeless, ya. Tu kita tak maulah, ya. So kita balik kepada tadi. Kena ibu bapa juga, ya kan cikgu, kita kat luar ni ramai juga mungkin ibu bapa yang mendengar ataupun pesara-pesara juga adalah ibu bapa, kan. So jangan force apa yang anda tak boleh jadi ataupun apa yang anda tak dapat zaman anda, anda nak force kepada anak anda. Tak boleh, jangan. So kena ikut anak, itu boleh apa, ya. Contohlah yang paling dekat, senang saya cerita. Anak saya yang pertama, dia dulu, ya, tak minat engineering tapi bapaknya engineer. So dia minta anak dia masuk juga, ya. So bila masuk, dia tak boleh bawa di foundation, dia kata boleh tak tukar ke communication, ICT, ya, okay, ICT information, ni, ya, KICT lah. So bila dekat KICT, Noah, sebab dia bukan minat tau. Dia minat nak jadi cikgu, Noah, tapi dia dimasukkan ke ICT pula, dia rasa pencapaian dia tu tidak seperti yang dia nak. Ya, dia tak sampai, dia nak kalau boleh 3 point above, tapi dia dapat ngam-ngam je macam tu, ya. So saya cakap, ya, kepada suami saya tak dengar lah, ya, sebab susah orang lelaki nak dengar orang perempuan cakap, ya. Nua gelak lah, ya. So, saya lain, saya suka dengar. So good. Okay. Ini saya cerita saya. So saya, jadi apa yang berlaku, kawan kepada suami saya cakap, anak-anak ni kita bagi je apa yang mereka nak belajar. Tak payah kita paksa. Ha, kawan cakap. Ya, kawan cakap, and then dia cakap dengan saya, kalau anak tu, so anak saya cakap, boleh tak saya nak tukar kos setelah semester 1 tahun 1, ya, habis, ya. Saya kata boleh, insyaAllah boleh. Tu abah dia pun cakap, ha, boleh, ya. Anak saya cakap after three semesters, ya, maknanya foundation 2 tahun, and then bukan 2 tahun, foundation 3 semester, and then 1 semester dekat tahun 1, barulah dia tukar ke education. So nak pendekkan cerita, so she perform well, dia jadi dia dapat first class. Jadi abah pun tukar perspektif, apa juga common nak jadi, kita dorong. Jadi saya minta guru-guru ataupun parents di luar sana, jangan paksa, ya. Kalau mereka nak belajar, syukur, satu rahmat, kita bantu saja. Alright. So kita pergi ke seterusnya tadi, keluarga. Tadi dia instrumen peribadi ni banyak lagi, kan. Yang ini salah satunya adalah high expectation. Lepas tu lagi personality, tau cikgu. Personality yang introvert. Yes. Tidak communicate dengan orang dengan baik, ya. Lepas tu rasa diri, low self esteem, rendah harga diri, tidak ada orang peduli dan sebagainya, sebab dia tu introvert, ya. So belajar keluar sikit daripada introvert. So mungkin daripada introvert, line yang belakang sekali, keluar sikit ke introvert yang tengah sikit, ya. So extrovert pula, kalau terlampau extrovert pun pening juga, ya. Tetapi beza, kalau orang extrovert, dia kalau tak bercakap dengan orang satu hari, apa agaknya rasa? Kalau orang extrovert, apa rasanya agaknya? Kalau kita ni lah cikgu-cikgu, kalau tak bercakap dengan orang satu hari, apa rasanya? Kalau tak bercakap dengan orang, tak jadi orang, doktor. Rasa macam tumpah. Kalau orang kata rasa tak boleh nak pergi mana, ya. Apa yang boleh cadangkan? Untuk suntik semula anak-anak yang burn out, PDPA dan sekarang kamu. Okey. Junaidah Fadila, ya. Nanti saya ni, ya. Bagaimana tu? Selepas habis faktor ni, saya ni, ya. Cikgu Noah, ingatkan balik? Okey, boleh. Alright. So keluarga tadi kita dah bincang pasal keluarga. Banyak lagi buat peribadi ni lah, ya. Kalau orang tak nak share pun, ya, dia akan jadi problem juga, ya. Dia simpan je semua. Masalah dia simpan. Masalah orang dia simpan, ya. Lama-lama tak boleh nak simpan, dia burst out, ya. So kena reach out, ya. Kena reach out. Dan keluarga, tadi kita dah cerita pasal keluarga juga, ya. Bagaimana keluarga itu boleh memberikan masalah
minda ataupun minda tidak sihat kepada pelajar, di mana keep on comparing tau cikgu. Kalau ambivert, ambivert itu adalah apa, di pertengahan ke? Oh, saya tak perasan ambivert ni. Okay, bukan, sebab banyak sangat. And then syuhada, siapa syuhada ni? Okay, ambivert tu di pertengahan ke? Sebenarnya personality ni kalau kita ikut SDS ya, self-directed search, kita ada reassess ya. So realistic, A artistic, S social, E enterprising, C adalah conventional, I adalah investigative, ya, investigative. So kalau kita ada enam ini pun, enam SDS ni, self-directed search pun akan akan ada certain complication terhadap certain kesan terhadap diri kita. Okay, kita tengok keluarga pula. Keluarga, faktor dia tadi kita di antara yang kita cakap adalah keep on comparing, criticizing, condemning, commenting, ya. Yeah. Tetapi kalau lahir dari keluarga yang tapi kalau kita lahir dalam keluarga yang macam tu, kita tak boleh nak blame lah. Kita tukar kita punya thinking. Kita tukar thinking kita supaya positif, ya. So kalau kita tak boleh bertukar mak bapak kita. So kita kena, oh itu tanda mak kita sayang. Cik mak kita duk, orang kata apa, bleber je, Kelantan panggil. Duk bleter je. So instead of kita rasa serabut, kita kena fikirkan the other way, itu tanda mak sayang. Sebab itu mak duk cakap je, mak duk concern about you. Mak lihat you, ya, dia nak cakap, ya. Kalau dia dah tak cakap apa-apa, dia tak peduli, itu dah satu sign yang lain pula. Lantak koma lah, orang Perak kata lantak koma lah, nak jadi apa pun. Kalau macam tu, itu kena hati-hati. Itu maknanya mak tu dah penat sangat, ya. Tetapi sebagai seorang ibu, kata-kata itu adalah doa. So doa lah yang baik-baik. Kalau kita marah, marah kalau tersilap, ya. Kalau tersilap, kita minta maaf dengan Allah, ya. Kita istighfar, kemudian kita doa yang baik-baik, ya. So jaga kita punya mulut supaya tidak bercakap belum lagi teknok tentang anak kita, sebab kita cakap itu adalah doa, ya. Our expectation juga memberi kesan pada anak-anak, ya. Bapak perlu juga, bapak pun sama, ya. Bila bapak masuk rumah aja, terus dia pandang anak dia, ha kau tadi, terus dia compare. Cuba tengok awak punya sepupu tu, ya, mereka duduk asrama, cuba tengok bagaimana mereka belajar, cuba tengok dah. Lama-lama anak pun macam, okeylah, tak apalah, abah cakap je lah, ya. So abah cakap je lah, kita tak, dia macam masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, ya. So kita tengok seterusnya, cikgu, guru-guru dan sekolah, ya. Ini juga cikgu-cikgu dan sekolah ni, kita fahamlah sekolah dia ada target dia, ya. So dia target kelas ni ataupun berapa persen daripada keseluruhan pelajar ini kita nak dapat A, katakan, ya. So sekolah pun ada unjuran je, ya. Tapi saya percaya disebabkan PDPR ini, sekolah terpaksa merubah sikit unjuran itulah, mungkin, ya, projection itu mungkin perlu diubah, ya, ataupun kita tak tahu, mungkin KPM yang merubah supaya kurang sikit dia punya graf kod. Tak tahu, ya. So kita tak tahu that one, ya. Tetapi kadang-kadang guru, perkataan guru-guru juga kadang-kadang memberi kesan kepada pelajar, ya. Contoh, ya, ini zaman dulu lah, Cikgu Noah. Saya dulu mula mengajar tahun 92 kat sekolah sekolah agama, sekolah asrama. So saya tak ada masalah kat situ, ya. Semua budak perempuan, cikgu, semua perform lah sekolah asrama. Tahun 94 saya mengajar di sekolah menengah Jelai Bahau. Ya, sekolah mengajar Jelai Bahau itu pelajar-pelajar daripada Felda Bukit Rokan dan Felda Bukit Rokan Utara, something like that. Dan pelajar Felda Kepis, ya, datang di situ. So, kadang-kadang, ya, cik, ni zaman dulu lah, ya.
sekarang saya harap cikgu-cikgu tak macam tu ya. Bila saya dah kita nak masuk kelas yang akhir, cikgu cakap, ha, kelas tu kapas pun tak guna. Ataupun kelas tu tak boleh buat bincang. Ha? Apa-apa perkataan yang tidak elok, itu macam kita doakan untuk diorang. So kita sebagai guru, kita tanamkan, oh saya ni banyak pula bagi petua ni, ha. Petua tentang cikgu, petua untuk budak-budak, cikgu nak tak apa . So tanamkan dalam cikgu punya ni, mereka ada potensi untuk berjaya. So ada potensi tertentu yang kita tak tahu ya. Contohnya masa kita mengajar tu dia kanak-kanak lagi ya, ataupun dia remaja lagi. Mana tahu sampai satu ketika, okay, disebabkan tadi kita cakap yang elok-elok dekat dia ya, dan mereka become somebody. So that is a blessing for a teacher ya. Sangat sangat rasa bahagia ya kalau cikgu lihat pelajar berjaya ya. Ha, contoh ya, saya ada kawan, dia buka kedai sebab dia bapa dia adalah tu restoran roti canai, Noor. Restoran roti canai. Jadi dekat sekolah dulu memanglah tak berapa perform kan. Oh, tapi sekarang kedai roti canai dia, dia punya pekerja je berapa ramai ya. So don't underrate individual strength. Setiap orang ada potensi. Doktor, macam pelajar kita ni lah. Sebab bila berlaku PKP, kemudian norma baru ni, mereka ni kebanyakannya stres apabila melaksanakan sesi pembelajaran tu secara atas talian. Kita faham kadang-kadang susah sebab kemahiran pelajar ni ada macam-macam. Jadi ada yang stres. Cikgu Said, kebanyakannya dapatan yang paling popular lah daripada pelajar, cikgu saya tak faham bila belajar daripada internet ni. Saya lebih prefer dengan bersemuka. Jadi mereka stres. Ada yang tak nak masuk kelas. Ada yang kata cikgu ngajar dekat skrin tapi gelap macam tu lah, dia tak ada. Jadi macam mana ya kita nak pelajar ni supaya dia boleh terima hakikat bahawa perubahan itu dia kena ikut. Ini adalah satu perkara norma baharu yang seluruh dunia mengalaminya. Sebab pelajar tak boleh terima lagi benda tu. Dia nak macam mana daripada kelas yang tradisional dahulu kita face to face, kemudian sekarang dia terpaksa kena melalui komputer. Macam mana doktor? Betul. Ramai yang terkesan ya bila PDPR. Ya, bukan pelajar saja tau cikgu dan pelajar-pelajar di luar sana. Bukan pelajar saja yang terkesan. Kadang-kadang cikgu juga terkesan. Ya. Yang batch macam saya kan cikgu Noor, ya, batch macam saya, mereka macam tak mau dah nak belajar pasal online dan sebagainya. Mereka pencen awal. Mereka pencen awal. Tapi untuk pelajar-pelajar kita, okay. Pelajar-pelajar kita dia rasa susah untuk belajar, ya. Suruh mereka macam mana topik itu, pergi cari di internet juga. Cari YouTube ke, ya. Kadang-kadang kita tengok pelajar-pelajar nak dapatkan kemahiran, mereka tengok YouTube. Ya. Satu, tadi cikgu kata macam mana nak suntik balik kan. So balik kepada tanya dia orang apa matlamat mereka ke sekolah. Ataupun apa matlamat mereka belajar. Kalau ke sekolah, tak sekolah lagi, some of them. So apa matlamat belajar? Ya. So tanya balik matlamat. Sebab kalau kita nak solat, kita kan niat kan? So usalli fardhu zuhri, ya. So kita niat. Jadi kita nak belajar pun, bukanlah usalli. Kalau kita nak belajar pun kena ada niat lah, ya. Takkanlah pula nawaitu itu sawma qadin pula nak mengaji kan? Nak belajar nawaitu itu sawma qadin, ya. Bukan. Tapi kena ada niat. Kenapa kita belajar? So kalau kita ada niat itu, kalau kita ada target kenapa belajar, so satu, kalau anda dah habis belajar, anda bayangkan ya cikgu yang pertama tadi pasang matlamat ataupun kita panggil goal. Ya, apa dia goal dia? Apa goal orang tu? Ya, apa goal pelajar ni? Dia kata cikgu saya nak dapat kerja yang baik. So sebelum dapat kerja yang baik tu apa yang awak perlu buat?
Belajar dulu kan? Ha, so belajar dulu. So bila belajar tak faham, boleh call cikgu, tanya. Ya? Ha, mungkin buat personal G-meet pula dengan cikgu. Ataupun buat G-meet dengan kawan-kawan. Saya tengok anak saya, dia pergi jadi apa tu? Dia jadi mentor pula Cikgu Noah, perform G-meet, perform pula form G-meet dan ngajar dalam tu. Ha ni koma ni, ni gini koma ya. Ni ha hampa macam ni nak buat ni macam ni. Oh saya kata, wah kamu advance ya dek. Ya, dia ngajar matematik tambahan. Ha sambil ikut suka dia lah kat meja makan ke apa ke. Tapi dia berapa orang tu dek? Ha 3 orang. Ni dia tak faham nak buat. Ha ngajar. Jadi tadi outreach. Kalau tak faham pelajar tadi tanya ya, tanya cikgu, tanya kawan. Bagaimana sekalilah ya. Kalau sekarang mungkin boleh sekali-sekali berjumpa, tapi make sure jaga SOP dan tanya. Ya, sekarang ada peluang untuk bertanyalah. Kalau dulu bertanya online saja, sekarang boleh bertanya face to face. Tapi jaga SOP. Ya. Bagaimana nak bagi mereka minat nak masuk? So kalau masuk tu kan, saya cadangkanlah ya, saya cadangkan. Bagi bila jumpa bagi token. Token ni bukan apa cikgu, kadang-kadang just macam gula-gula coklat dalam paket kecil. Gitu ataupun tulisan kad kata apa kata-kata yang you nak bagilah. Good usaha lagi untuk apa appreciate apa penghargaan kepada dia ya doktor. Lepas tu ini doktor buatlah. Kalau siapa yang masuk awal, doktor tengok kan siapa masuk awal. Okey. Nanti kita face to face claim hadiah dengan saya. Jadi kita buat tak usahlah mahal-mahal. Ya, kadang-kadang saya bagi yang simple je. Nanti saya kata kalau saya buat kek pisang, dia tu dapat lebih kek pisang. Oh, gitu Cikgu Noah, ya. Dan semalam hari Khamis. Semalam mereka suka saya bagi coklat Daryl 2, kacang tumbuk 2, satu lagi apa tak. So dalam tu ada 5 coklat. Macam itulah ya. Jadi mereka kata, oi lepas ni nak jawab lah. Doktor bagi begitu ya. In fact saya dah buat masa saya mengajar dulu cikgu. Saya bagi pensel yang cantik-cantik cikgu. Pensel yang gambar apa-apa tu kan masa tu tahun 94 dekat Bahau tu 94 ya. So saya bagi hadiah yang macam tu pelajar sukalah ya. Satu kita panggil bagi appreciation lah cikgu kata cakap tadi kan. Lepas tu kalau mereka buat apa juga yang cikgu rasa ada improvement, katakan dia tolong kawan dia ataupun dia buat apa je yang beza sikit. Wah, cikgu sukalah dengan kamu punya attitude apa? Suka dengan something lah, jangan awak bagus lah, tak boleh macam tu. Dia kena puji, tapi puji tu proses, puji tu pencapaian. Tapi betul doktor, cikgu-cikgu kita di Malaysia ni sebenarnya mereka sangat committed. Ada yang saya pernah terbaca dan pernah mengalami sendiri pada anak saya, mereka sanggup mengeluarkan duit mereka untuk beli hadiah. Ada okey, dia ni apa jawab selalu hantar. Cikgu tu bagi apa KFC, Food Panda tu. Saya kata memang cikgu ni sangat committed, tapi sayangnya lah pelajar kita kadang-kadang take for granted. Maknanya dia tak menghargai guru tu, kesan guru. Guru pula apa mentor dia minda tak apa-apa nak sihat. Sebab cikgu pun kita kena tengok lah bekerja apa matlamat kerja kita. So kalau matlamat kerja kita tu kita kena fikir-fikirkan lah ya. Innamal a'malu binniat. Hadis katakan setiap perbuatan yang kita lakukan bermula dengan niat kita. Jika niat kita baik maka kita dapatlah pahalanya. Jika niat kita sebaliknya dapatlah apa yang kita nak ya. So begitu. So bukan saja pelajar kena betulkan niat, kena set matlamat. Cikgu-cikgu juga perlu betulkan niat dan set matlamat. Okay. Alright. Okay. Tapi kita fahamlah kalau budak-budak ni memanglah macam anak saya dulu juga tak faham. Tapi bila saya pindah sekolah baru, saya pindahkan mereka ke sekolah baru. Dan sekolah tu dia ikut jadual sekolah, dia punya PDPR
Ha, barulah anak saya macam, ha, baru kau tahu ya. Sebelum ni cikgu gabung-gabung-gabung, jadi satu hari ada dua pelajaran je, dia lepak lapuk ya. Sekarang ni saya tengok, ha, maknanya cikgu committed, anak murid pun barulah dia pun gatai, tak boleh nak duduk diam lah ya. Ha. Lepas tu saya tengok-tengok, malam-malam intai, buat apa bang? Kerja sekolah bagus. Kalau dulu kan sebab kerja sekolah, sebab dia orang campur gabung-gabung-gabung, lambat buat, lambat baru ada task kan. So lepak je ya. Ha. So anak saya yang kat bawah dua ni, dia beza sangat dengan yang atas. Masih ada form 4 dan form 5 cikgu. Okay. Sekolah. Kadang-kadang sekolah, kalau sekolah berprestasi tinggi, so mereka pun ada mereka punya target, dan kadang-kadang pelajar, takut pelajar rasa tak tak ni ya. Tapi kita kena tanamkan dekat pelajar, you boleh buat. You boleh buat. Ha, tengoklah pencapaian dia sebelum ni ya. Ha, so saya, kalau kita nak compare pun, dia compare dia dengan pencapaian dia sebelum ni. Ya. So, kita, saya ada pelajar yang dia punya trial 1A. Ya, dia punya trial 1A, and then bila sampai ke yang betul punya, sebulan selepas tu alhamdulillah boleh dapat 6A ya. Sebab dia committed lah. Doktor, macam mana kita nak berhadapan dengan masalah stres di tempat kerja? Selalu dipergunakan orang lain. Okay, Nawal. Ni Nawal ni student saya ni. Alright. Tidakkah gitu Nawal? Eh, cikgu KB temeluh ke apa ni? Ha, tengok. Yeah, betul, cikgu, betul. Ha, okay. Macam mana nak berhadapan dengan stres di tempat kerja? Okay, stres. Ha, kita habis ni sekejap Nawal, bagi keterbergantungan pada internet ni, dan kita bolehlah, saya okey je lah. Tak, Dr. Nawati dia boleh sekejap ke Kelantan, sekejap ke Penang, patah balik ke Kota patah balik ke Kuantan ya. So kita tengok cikgu Nawal punya soalan. Bagaimana nak hadapi stres ya? Ha, nak berhadapan dengan stres di tempat kerja. Okay, stres tu apa? Stres itu sesuatu yang memberi tekanan kepada kita. So cara dia adalah kalau stres itu melibatkan pertama, kalau anda stres, tarik nafas. Tarik nafas. Okay, tarik nafas. Mungkin kita kata buat tiga segi ya. Tarik nafas. Sampai sini, tahan dan lepas ya. Ataupun kita kata take a few second. Tarik nafas, tahan, lepas ya. Tarik nafas ke hidung, tahan, tiga second, lepas ya. 3, 4, 3 ya. Ha, 3, 4, 3 ke 3, 4, 7. Okay, tarik nafas. Kenapa kita perlu tarik nafas? Kita nak dalam keadaan stabil baru kita respon terhadap apa yang menyebab kita stres. Ya? So, jika ianya stres melibatkan kerja yang banyak, ya? So, think one thing at one time. Oh, 3T. Banyak dah doktor bagi tips ni Cikgu Noah. Ya? 3T. Ya? Nawal, 3T. Things one thing at one time. Ya? Fikir satu perkara dalam satu masa. Ya? Ha, fikir satu perkara dalam satu masa. Okay? Okay. Lepas tu, kalau dah settle, okay. Jika melibatkan orang, ya, stres anda melibatkan orang, jika anda boleh face to face bercakap secara rasional, anda cakap. Secara okay lah dalam keadaan anda dah rasional. Bukan masa tengah awak stres tu terus jawab. Tarik nafas, dah settle, undur ke belakang dulu ya, ubah tempat. Kalau masa stres tu ubah tempat dulu ya, dan bila dah boleh fikir rasional, boleh baru face orang tu ya, kalau melibatkan orang ya. Kalau katakan tadi dipergunakan, so saya percaya dipergunakan tu dari segi workload lah ya, dari segi tugasan ya. Mungkin kita boleh jadikan job description sebagai panduan. Tetapi kalau lebih daripada tu, kalau kita rasa boleh buat, buat. Kalau tak boleh buat, kita cakap dengan dia. So, I boleh buat setakat ni, sebahagian lagi boleh tak cikgu tolong saya juga. Macam tu ya. So, dia panggil apa tu? Dia panggil komunikasi juga. Kita berkomunikasi, cakap dekat dia lah ya. Begitu. Sebab ini stres kan? Okay. Boleh tak macam tu? Boleh tak macam tu? Siapa? Irfan Khairis lah cakap. Boleh tak macam tu? Ya? Boleh tak agaknya Cikgu Noah macam tu?
Boleh eh? Okay. So kalau boleh bincang, bincang. Eh? Kalau boleh buat bincang, bincang. Kalau tak boleh bincang, buat apa yang cikgu rasa boleh buat lah. Cikgu boleh adu ke mana. Cikgu boleh bincang dengan siapa. Boleh share the problem dengan siapa. Reach out lah ya, reach out. Sebab kita semua manusia. So tak saya nafikan, saya pun kadang-kadang stres ya. Saya pun stres dengan tugasan baru yang saya hadapi. Saya kan Cikgu Rua bulan 8 jadi ketua jabatan, terdoeh saya ya. Ingatkan keluar jadi principal di sekolah tu tak ada dah jawatan tu dululah untuk tahun ni kan. Tengok-tengok bulan 8 ambil kau, dia bagi saya jadi ketua jabatan ya. So bila ketua jabatan lain pula ya, sebelumnya pelajar 800 orang. Ketua jabatan dengan pesyarahnya yang profesor-profesor ya, dengan studentnya, sabar je lah ya. Tapi Alhamdulillah bila stres tu saya buat macam tadi tu lah ya, tarik nafas. So kalau siapa yang saya boleh bincang, saya bincang ya. Make sure anda boleh reach out dengan siapa ya. Jangan main cakap saja dengan siapa. Tidak semua orang boleh membantu, kadang-kadang menambah lagi kita punya stres. Gitu. Daripada nak hilangkan stres ataupun nak kurangkan stres, lagi tambah stres sebab lepas tu kita dengar pula dia cerita tentang kita. So kalau anda telinga tebal sikit, ikut suka hatilah. Kalau anda orang cerita tentang anda di belakang, tandanya anda terkehadapan. Jalan. Tu saya punya motto juga Cikgu Noah. Orang kata-kata kat belakang, maknanya awak dah ke depan. Dia tak boleh nak kejar awak, jadi dia cakap lah kat belakang. So awak jalan je. Begitu. Alright. Okay, guru dan sekolah ya. Tadi kita kata cikgu sekolah punya expectation. Kita tengok seterusnya. Ini sangat familiar untuk pelajar-pelajar remaja. Tadi cikgu apa? Tadi yang tanya nak minat pelajar tadi ya. Saya dah jawab. Appreciate and then yelah, apa kita boleh buat? Macam tu lah, kita macam compliment dia ya bila dia hantar. Ya, sama jugalah dengan ni anak-anak di rumah ni ya. Begitu. Saya tengok ya, macam Cikgu Noah cakap, cikgu memang sanggup buat apa juga ya. Banyak cikgu yang, ramai cikgu yang committed ya. Okay. Dan kita tengok keterbergantungan kepada intranet tu, internet sebenarnya. Ya Allah, ya nak cepat type, semua keluar ya. Tangan-tangan tu sekali keluar banyak-banyak nombor ya. Jadi ini kita tengok pelajar yang mungkin dia mudah akses dengan internet ya, dia dah ada handphone pintar. Sekarang ni kena ada lah ya sebab PDPR. Ya, kesian kadang-kadang saya tengok yang tak ada ya. Ada kawan saya dia ada berapa? 13 orang anak Anwar. 13 orang anak untuk PDPR daripada sekolah tadika sampai ke universiti. Berapa komputer, berapa tablet, berapa handphone? Dia kata ada 6. Anak dia 13, so dia ada 6, 3 komputer, 3 tablet. Ni kira orang-orang have jugalah kan. Tapi bayangkan anak dia 13. 13 adalah dia tak kerjalah. Dari tadika sampai universiti 3 orang. Ya, jadi dia kata terpaksa susun jadual anak-anak ni, ibu terpaksa susun jadual anak siapa yang perlu pakai komputer. Kalau orang ni tak berapa perlu pakai komputer, tukar orang ni, tukar ya. So saya kata ya Allah ya Tuhanku ya. So Allah uji seseorang itu sesuai dengan kemampuannya. Kalau saya tak tahulah ya. Tergolek dok teman ya. Alright. Cikgu Noah gelak ya. So lagi satu, budak main games. Games menyebabkan mereka itu tidur lewat, pagi tak boleh nak bangun nak masuk kelas sedikit awal. Ya, lagi satu. Itu memang banyak doktor. Student ya. Kita ni dia main internet sampai 2 3 4 pagi. Lepas tu kelas pagi tak masuk. Ya. Lepas tu dia claim kenapa tak masuk kelas PDPR? Tak ada data cikgu. Maknanya ibu bapa juga kena memantau lah ya. Kita kena set time juga ya. Lepas tu kalau set time kena intai, jangan set time saja tinggal. Orang Perak kata jangan set time tinggal. Tak boleh tinggal dia mah. Kena tengok. Dia tak mikir doktor.
Ya, tak mikir dia mother. Dia tak mikir apa akan jadi. Ya, sebabnya kesan internet ini kalau untuk baby akan mata problem, akan jadi minda juga akan akan ada problem. Later on kalau baby. Kalau remaja, dia akan jadi agresif. Dia akan jadi agresif. Tak percaya anak you tengah main games, you pergi kacau dia. Atau you tanya, bang kau dah buat ini ke belum bang? Macam mana dia jawab? Kan? Dia mesti jawab dengan suara yang agak ni. Kenapa? Sebab dia tengah berlawan dalam tu. Ya? Saya dulu mula-mula saya tak set, saya tak intai dek anak saya. Sekarang ni saya besar-besar pun kena intai juga ya. Intai mak ni dia pandangnya. Kalau dulu mak saya kalau pandang jeling je kita dah takut. Sekarang ni kalau mak jeling agaknya dia kata apa? Awak umi sakit mata ke? Umi sakit mata ya. So, kenapa umi jeling kan? Dulu saya tanya anak saya yang besar sekali tu. Sebab dulu mak saya treat saya macam tu. Jadi bila orang datang, dia baru 5 tahun, 6 tahun, dia pun sibuk juga nak minum orang tu punya air. So saya pun jeling je dia. Dia kata apa? Awak umi sakit mata ke? Dah lah ada tetamu kat situ. Dia kata umi sakit mata ke. Ya? So itu cerita pasal selingan. Ya? Jadi tadi, bila mereka sibuk dengan games sampai malam, esok pagi tertinggal PDPA. Ya? So kita minta minta ibu bapa kat luar sana alert dan pantau betul-betul lah ya. Kalau kata tak boleh main, tak boleh pegang handphone sampai pukul 12, ambillah gadget itu simpan. Ya? Jangan biarkan dengan mereka. Sebab mereka, kita tidur, mereka jaga. Mungkin. Ya, kadang doktor, kita ni ada isu doktor kalau budak sekolah rendah ni senang. Kadang-kadang budak sekolah menengah ni dia dah ada telefon sendiri. Jadi mak ayah tu boleh nak tak boleh nak kontrol sebab dia kata dia dah beli pakai duit sendiri kan. Jadi kadang-kadang kita yang sedih tu parent tak boleh ada authority kepada anaknya untuk lawan. Itulah. Jadi kita perlu jugalah ibu bapa tak kisahlah phone dia ke apa ke, kalau you nak guna you kena follow lah rules and regulation. Ya. Dan esok pagi pastikan you masuk sekolah, you masuk PDPR. Ya. You masuk PDPR sebab ini masa depan. Tapi memanglah nak klik minda mereka supaya faham kepentingan belajar tu takes time lah cikgu. Takes time dan perlukan pelbagai pihak untuk terlibat. Dia bukan saja pelajar tu, parents dia. Kalau cikgu memanglah ada bising dah suruh hantar tu dan ni ya. Tapi ialah apa daya cikgu ya. Cikgu pun duduk dekat skrin satu ni ha ya. Kalau dalam kelas boleh kita ngabarkan ya. Kita boleh cakap kita boleh tegur-tegur ya. Kita boleh nampak mimik muka, nampak facial expression. Ni kalau PDPR cikgu Noah saya tengok mereka tak buka kamera. Mereka tak buka kamera. Saya memang kalau dalam kelas kadang-kadang hai, saya cakap sorang-sorang ke? Ya, sebab mereka tutup kamera. Saya kata di antara adab-adab ya. Tapi kita kadang-kadang faham juga, kena faham juga. Dia kata mahal cikgu, mahal doktor nak bayar internet. Aduh, ya. Tapi, betul juga. Kadang-kadang sedih bukan apa bila PDPR tu berlangsung, tidak ada langsung interaction. Senyap je. Kena jerit lah. Saya jerit. Lepas tu bila dah habis tu, terima kasih cikgu, terima kasih cikgu. Itu yang macam iklan tu. Ramai. Tiba-tiba jadi ramai ya. Tadi diam. Ya. Memang saya pun selalu marah kalau anak saya. Jawablah cikgu korang tanya. Malulah salah. Ya Allah korang tak ada gigi ke? Ya so macam tu selalu bising. Terutamanya yang lelaki lah, yang perempuan tu adik dia tu selalu bercakap. Ya cikgu yang abang dia tu ha. Mulut dia agaknya kalau buka jatuh meh dia. Orang perak mana jatuh. Mungkin disebabkan satu perubahan gaya hidup yang baru, pembelajaran secara atas talian. Mereka ni tak ada langsung macam mana adab ataupun kaedah nak orang kata kita nak belajar nak secara atas talian ni. Jadi dia kira tidak ada rasa tanggungjawab nak interaction ke, nak tunjukkan muka ke. Macam mana tu, Rata? Okay. Yang macam tu kan, cikgu yang
punya kelas tu yang buat kelas online bagi instruction, bagi guideline, ya. Saya nak kelas saya begini, begini, begini. Saya tak mau cakap seorang, saya nak ada interaction. Kalau tak, kena adalah juga kalau taknya, ya. Kalau tak, apa tak bergunalah ataupun buang awak punya duit untuk internet. Tapi tak dapat apa, tidak ada feedback dan sebagainya, ya. Begitu. So kita kena kita kena bagi guideline, bagi kita punya rules and regulation for our class. Sorry. Kena bagi rules and regulation lah. Kalau tak, memang dia akan tak buka lah, ya. So kalau saya panggil, make sure you buka kamera, ya. Lepas tu kan Cikgu Noah, saya kalau mengajar, berapa minit je saya panggil 5 orang? Berapa minit je saya panggil 5 orang? Jadi maknanya kelas tu kita petik je nama student tu supaya ada interaction, ya? Petik je. Lepas tu kan kalau diam je, ha, ke mana tu? Awak ke kamera je tinggal situ? Ya? So kita walaupun pada mulanya saya sendiri rasa janggal. Cakap macam ni lah, cakap dengan Cikgu Noah tapi cakap dekat skrin ni, kan. Tetapi bila dah biasa, saya panggil je macam saya buat dalam kelas. Ya? So saya sarankan cikgu-cikgu kat luar sana buat macam dalam kelas juga. Ya, petik je. Oh, kalau petik tu kan, kalau lama tak jawab tu, hai, demo dah tinggal dia punya kamera, apa, dia punya laptop dia kat situ. Dia tak pergi mana, ya. So nanti kalau sampai ada kan, hey, tadi kita panggil mana kamu? Ha, gitu, ya. So kita buat supaya tidak kita marah, tetapi kita buat macam kita main layang-layang tu, macam nak tarik layang-layang tu kena pelan-pelan, ya. Tak boleh tarik terus, pak, kita nak, ha, kenapa kamu tak masuk kelas hari ni? Awak pergi mana tadi? So dia macam sentak terus, ya. Tapi kita cakap, hai, tadi dia, ya, tadi panggil, ya, mana tu pergi kamu? Hai, so kita buat supaya nada kita tu macam mana, ya, marah tapi dia boleh terima. Marah tapi pelajar boleh terima. Kita tak nak marah, pelajar terus sentak dan tak nak masuk dah kelas. Kena ada cikgu. Kena ada seni pendekatan lah juga, doktor, ya. Betul, kena ada seninya. Dan buat je macam kelas biasa, panggil je. Panggil je walaupun tadi dah tak ada, kan. Panggil, sebelahnya tu, saya dekat kamera, dekat saya punya komputer ni, sebelahnya ini. Macam mana kamu? Siapa tu? Suami saya kot. Okay, so begitulah, ya. Jadi kena ada seninya, salam. Kena ada seninya nak mengajar tu, bagaimana nak berinteraksi dengan pelajar juga perlukan seninya. Kita tak boleh main, kalau marah tu main sentap je. Okay, kita tengok simptom-simptom, ya. Okay, Cikgu Noah, berapa minit lagi kita ni? Lama saya bersama. Okay, simptom-simptom orang yang ada masalah minda tadi tu ataupun minda tidak sihat, tak boleh tidur atau susah nak tidur ataupun asyik tidur je cikgu, ya. Kemudiannya suka bersendiri, tidak bersosial dengan orang, ya, tak mau jumpa orang, ya. Sering tidak bertenaga dan lemah, ya, lemah. Kalau orang sekarang ni awak punya orang rumah, orang ni, orang Kedah, tak lemah. Sering-sering, ya. Sering dalam keadaan tak sihat, penat je, ya. And then seperti tak ada harapan dan nampak lemah lah tadi, lemah, okey. Senang marah. Lupa ni tak boleh juga nak cakap, ya, Cikgu Noah. Kalau orang dah berumur dia lupa juga, ya, dia boleh lupa juga. Alright. Dan mudah rasa jengkel, mana rasa annoying dengan apa yang orang buat, ya. Tengok orang je rasa macam ya, rasa geramnya, ya. Okay, mood swing. Mood swing. Kadang-kadang kita tengok dia senyum, lepas tu dia menangis. Tu kena tengok jugalah, ya, keadaan mana. Kalau orang perempuan dia memang ada time-time dia. Gitu. Terfikir untuk mencederakan diri. Kita panggil suicidal attempt. Yeah? Suicidal attempt ataupun harm lah, ya. Untuk harm herself, ya. Macam mana, ya. Dia ada idea nak buat gitu, nak buat gini. Ada je idea, ya. Kadang-kadang tak terfikir kita, ya.
Saya kan cikgu ada pelajar yang mesej saya pukul 1 pagi, dia tunjuk tangan dia, dia dekat sini, dekat pergelangan tangan dia tu, dia dah potong dan keluar darah. Allah. Dia ambil gambar, dia tunjuk saya. Ya, pukul 1 pagi. Ya. Kenapa tu doktor? Pergi keluarnya? Dia dia rasa tadi tu lah, dia rasa yang tadi awal tadi, dia rasa tak dihargai, dia rasa tak ada orang peduli, dia rasa dia lonely, dia rasa tak, yalah yang itulah perasaan-perasaannya. So dia kata ada parents pun family dia divorce, jadi bapa dia remarry, jadi dia pun rasa tak ni ya, yeah, tak happy, dan dia rasa tak ada kakak sebab dia adalah anak daripada family yang lain. So dia ada 3 family lah jadinya ya. Jadi dia buat keputusan untuk cederakan diri dia. Lepas tu, lama lepas tu dia cakap lagi sekali pula, saya dah sarankan pergi ke psychiatrist, ambil ubat psychiatrist, tetapi dia tak makan ubat. 2 kali ya, dah 2 kali pergi psychiatrist tapi tak makan ubat. Dia saya tak makan ubat pun. So dah dia ada perasaan begitu tapi tak nak makan ubat. Ya, kalau dah ada perasaan macam tu perlu makan ubat lah. Ya. Alright. Kali kedua kan cikgu dia pasang ni dekat kipas. Tali. Ha, tali kat kipas. And then saya kata, where are you now? Keluar dari bilik itu. Keluar dari bilik itu sekarang. Sekarang saya kata, tarik nafas, fikirkan sesuatu yang lain. Awak boleh buat apa? Dia kata dia boleh melukis, sila melukis sekarang. Lepas tu saya tertidur. Pukul berapa? Pukul 1 pagi ya. Dia akan mesej saya di waktu-waktu yang sangat sangat ni ya, sangat sangat yang malam lah, malam agaknya dia malam dah tak ada kerjaan, jadi dia fikir. Ya, agaknya waktu situ dia boleh rasional waktu tu. Ah, boleh rasional, boleh lagi dia ada idea macam-macam cikgu. Okay, so at the end dah nampak okey lah ya, dah nampak okey sebab saya refer juga kepada certain-certain orang lah. Saya refer kepada friend dia ya. Dia panggil peer counselor lah ya. Counselor tu orang yang umur lebih kurang macam dia. So kita cubalah. So alhamdulillah lah nampaknya okey lah. Dan tapi selepas tu ada jadi yang lain. So yang counselor itu pun stop lah. Ya, sebab dia compare dengan counselor tu pula. Dia kata counselor ni dah kahwin, counselor ni dah ada anak, dah bahagia. Oh dah bahagia, dia kata jadi dia masih belajar. Okay. So saya dah ambil cucuk booster. Okay. Kena panggil, kalau orang apa, Sinovac kan? Kena ambil booster kan? Pfizer. Oh, Pfizer juga ya. Alright. Sinovac pun, tapi booster Pfizer je. Oh, okay. Pfizer booster. Okay. Kalau Sinovac pun, kalau Sinovac 2, yang booster tu Pfizer. Alright. So suami saya yang ketiga lah tu baru balik, dia dari Melaka. Alright, kita tengok seterusnya kan cikgu, yang tadi tu lah kes yang tadi. Sudahnya dia rasa dia bandingkan pula dengan kaunselor tu. Dia kata kaunselor dah ada anak, kaunselor dah kahwin, boleh nak apa tu, nak pegang-pegang suami apa semua. Saya kata dia dah melampau ya, dah jadi satu stage pula. So saya kata better stop lah the process sebab dia dia dah jadi dependent. Okay. Dia dah jadi dependent. Sebab dia lagi satu, dia tak ambil pun ubat. Ya, kalau orang yang nak dengar cakap kita, dia akan ambil ubat lah kan. Dia dah jumpa psychiatrist. Ya. So begitu ya. Okay doktor, bila sebut, menarik bila doktor sebut ada yang berkenaan yang dependent kan. Biasanya klien yang macam tu bila dia ada buat something yang boleh harmkan diri dia ni, cederakan diri. Dia biasanya cenderung untuk bergantung kepada kaunselor. Dia apa-apa sikit dia akan mengadu, tetapi dia tak nak ambil tindakan. Jadi macam mana kita nak interact daripada dia supaya tidak bergantung tetapi dia kena ambil tindakan? Macam mana tu doktor? Kita bagi time. Ya, kita bagi time kat dia, mungkin cikgu bagi dalam 3 bulan. Ya, 3 bulan. So selepas itu sama ada di refer ataupun di refer lah kepada orang yang lain sebab dependent penat.
ya, tak boleh dependent ya, akan ganggu emosi kita pula ya, sebab keep on tengah-tengah malam message kan, lama-lama kita pula jadi minda tak sihat ya. So kena, saya pun pernah juga cederakan diri sendiri. Okay Irfa, saya punya fikiran memang down, tak boleh nak buat apa. Bila bara naik, saya ambil kaca sementara, saya tumbuk. Okay, ini nak melepaskan ke Irfa, nak melepaskan rasa rasa down tadi, nak melepaskan geram ya. Yeah? So kalau kalau dah sakit, okay, ponder balik kenapa. Kalau down tu ingat balik balik kepada cari kawan sembang ya, luahkan dan cari kaunselor untuk dapatkan bantuan ya, supaya tidak down ya, tidak down dan down lagi ya. Ha, lepas tu kena dapatkan, dia panggil reach out ya, kena reach out ya. Kadang-kadang macam Irfa kata tadi, kadang-kadang nak orang nak sembang dengan orang, nak rasa ada orang ambil ada orang tahu, ada orang ambil tahu ya, macam tu ya. Macam ni maknanya dia perlukan support buddy ya doktor ya, supaya dia tak rasa lonely ya. Ya, dia perlukan support, tapi kena kena make sure siapa dia punya tu ya, jangan yang tak sepatutnya pula ya, cari yang orang kata kaunselor. Kaunselor itu kalau jantinanya, biar jantina dia sama dengan kita. Kalau jantina tak sama pun, kita kena faham kita dalam counseling, maknanya therapeutical relationship ya, bukannya relationship yang lain ya. Relationship untuk rawatan ataupun hubungan antara kaunselor dan klien untuk merawat. Sebabnya ialah kadang-kadang budak-budak ni dia cair kalau kalau kaunselor tu different gender kadang-kadang, tetapi kena ingatlah dia datang jumpa kaunselor untuk apa, untuk bantu dia supaya minda dia sehat ya, dan dia boleh berfungsi dengan baik dari segi belajarnya, dari segi kerjanya ya. Ya, saya harap boleh membantu ya, cikgu tadi. Kena reach out, kena reach out. Tak boleh duduk sorang-sorang. Kalau duduk sorang, lepas tu kan dengarlah, bukalah YouTube-YouTube yang memberi inspirasi, motivasi dan isi rohani. Feed the soul. Yang feed the soul kita ya. So kita yakin apa yang jadi tu, there must be something yang Allah nak kita belajar ya. Dan kita kena fikir apa juga event yang berlaku dalam hidup kita, kita kena positive thinking ya. Ya, kita banyak yang kadang-kadang tu tak sempat cikgu nak positifkan balik. Jadi sebagai seorang yang nak sihat ya, kita kena okay, kenapa saya rasa tak berharga. Oh, saya ada kekuatan ini ya. Tulis kekuatan kita. Saya boleh ini. Saya boleh ini ya. Bila kita catat kita punya strength, kekuatan-kekuatan yang kita ada, ya Allah, banyaknya nikmat Allah bagi. Tapi kita kurang syukuri. Betul tak? Kan? Jadi Allah dah janji. Saya terlupa daripada verse, daripada surah mana. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kita bersyukur, Allah akan tambah. Jika kita kufur, azab Allah sangat berat ya. Jadi kita cari ruang untuk kita syukuri ya. So kalau doktor selalu buat adalah gratitude notes ya, nota syukur. Satu hari satu perkara yang kita syukuri. Cikgu Noor, saya ada klien yang begini, yang ada masalah dia rasa tak ada orang peduli, tak ada apa. Saya suruh buat nota syukur 10 hari cikgu, dan dia datang jumpa saya, doktor, thank you very much. Now I can see I have many strength. Tapi saya selalu fokus kepada kekurangan saya. So bukan seorang. Dan saya juga dah ajar gratitude notes tu kepada kaunselor-kaunselor pelatih saya. So a few cases, ada satu case adalah case dia tu dah pergi join dekat church ya. Yeah. Then dia kata ustazah tak boleh, tak suka dengan ustazah,
dia pergi jumpa paderi ya. Dan bila dia buat nota syukur ni ke pelajar ni, cikgu pelatih ni, 7 hari pelajar ini kembali masuk ke pendidikan Islam punya kelas. Menggeletar student saya yang di trainee counselor tu menggeletar. Jumpa saya sebab dia ada 10 hari dia kata doktor tolong saya. Saya tahu saya bukan doktor punya supervisor tapi tolong saya. So saya kata okey. Buat nota syukur, minta student tu buat nota syukur. Ini bukan masa PDP, bukan masa online lah cikgu, masa face to face dulu. Buat sempat 7 hari. So dia beritahu saya, cikgu tu kata ya Allah doktor terima kasih sangat. Tak sangka nota syukur 7 hari yang cikgu, yang saya buat, dia kata dekat pelajar, yang pelajar tu buat, dia kata budak tu dah berubah thinking dia daripada dia fikir tak suka pendidikan Islam punya subjek dan dia dah masuk balik dan dia dah syahadah balik depan ustaz, ustazah tu. Right? So saya rasa yang itu memang saya goosebump lah masa tu ya. Saya sangat-sangat rasa macam ya Allah ya Tuhanku. Ini cerita dia tak percaya lah ya. Dia tak percaya dan dia rasa tak ada orang peduli lah sama. Dia setengah dekat rumah mak bapak sibuk, tak percaya, tak peduli kat dia. Dia tak ada kawan. Dia rasa kalau pergi di church dia kata padri-padri sangat melayan dengan baik. Ya, tapi dia kata ustaz dan ustazah kita, ini bukan saya kata, ustaz dan ustazah kita dia kata tidak begitu ya, dan melebur dan sebagainya, so dia tak rasa comfortable. Saya rasa terkena tempias dekat kita juga ya cikgu. Alright. Okay, terdengar and then terfikir untuk menjelaskan diri, terdengar suara-suara percaya kepada sesuatu yang tidak benar ya, and then ini skizo lah ya. Tidak berupaya untuk mengendalikan rutin harian. Ini simptom bagi orang yang ni lah ya. Orang yang minda tak sihat. Okay, seterusnya cikgu rasa nak ikut. Doktor, ada satu kes yang bila yang sebut ni terdengar suara dan kepercayaan suatu yang tidak benar. Macam mana doktor? Ada pelajar ataupun mungkin kepada kita orang dewasa pun mungkin ada mengalami apabila dia mengalami satu tekanan emosi yang tidak boleh ditawar. Dia dah mula mendengar sesuatu. Okey, jadi dia beranggapan itu adalah satu gangguan. Gangguan daripada anasir seperti gangguan makhluk halus. Jadi macam mana dia nak verify ini adalah satu masalah daripada dalaman dia sendiri ataupun ianya adalah memang satu masalah gangguan yang daripada entiti lain. Macam mana doktor? Hai, kita entiti pula dah ni. Okay, kita memang kalau biasa-biasa pun kita ada ada macam dua suara kan. Katakan kita nak beri sedekah banyak, bagi duit besar, tiba-tiba satu lagi, alah simpanlah duit tu bagi duit lain, bagi duit hijau daripada nak bagi duit warna lain ya. Duit biru tu, lepas tu jadilah bagi warna ni. Itu dua perkara yang berdialog dengan diri kita. Satu, yang ini yang kita kata terdengar suara ni dia macam skizo. Okay. Macam ada dua orang, satu kiri satu kanan. So dia akan cakap, kalau kau buat macam ni bagus ya, contohnya mencederakan diri. Ataupun ada kau berdosa, kau pendosa, maka kau eloklah akhir hayat kau, akhiri hayat kau. Yang satu lagi kurang boleh, maknanya yang tadi besar ya, yang tu kuat ya. Jadi dia mula nak buat ini. Jadi kalau dah dengar suara ni namanya skizofrenia tu, kena pergi jumpa psikiatris lah. Ya, kalau asyik je berlawan-lawan dalam kepala ya. Yang masa ingatlah ada satu bersyarah dekat puncak alam tu, dia pun di antara kata-kata tu kena bunuh anak dan isteri sebabnya macam pendosa ke apa tu, macam tu lah. Ya. So kita kena track back lah. Okay ke tak? Ya? Dalam Islam kita ada maqasid syariah. So maqasid syariah itu menjaga nyawa. Menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga keturunan, menjaga apa lagi? Maruah, ya? Dan
harta dan cinta, akal-akal, menjaga akal. Ya, jika tindakan-tindakan kita itu memberi kesan kepada lima perkara tadi, so maknanya benda itu tak betul lah. Jika kita berfikir untuk mengakhiri diri kita, sedangkan maqasid syar'iah kata kena jaga nyawa, kena jangan simply nak akhiri nyawa kita. Ya, so begitulah cikgu ya. Jadi kalau doktor lah, kita pun tak nafi benda-benda hal yang kata gaib ni ada. Kita tak nafi. Betul, kadang tu ada juga. Ada juga cikgu, ada-ada. Memang ada. Cuma ya, daripada segi tertib lah kita, bila kita nak ikhtiarkan tentang isu kita ni, pada pada doktor, apakah yang sesuai? Adakah kita perlu terus rujuk kepada sekretari? Ataupun kita pergi jumpa dulu mungkin ada orang yang name yang mengetahui bab ini atau macam mana sebenarnya, supaya bukan apa, supaya kita tidak celaru di situ. Ni kata kena ada hantu, ni kata ada masalah mental. Jadi macam mana sebenarnya tertib untuk dia ikhtiar? Dia tengok keadaan orang tu lah ya, kalau possession, kalau kerasukan ke lain caranya. Dengan dia berlawan berfikir dengan sesuatu dalam kepala dia. Okey. Itu kena tengok. Kalau possession ni dia, kita tengok orang tu lebih kuat, tiba-tiba suara jadi suara jantan, orang perempuan, orang lelaki pegang nama orang pun dia boleh sepak ya. Itu kenalah cari yang tadi tu ustaz-ustaz yang boleh membantu ya. Tetapi kalau dia tu bercakap, dia rasa terdengar suara-suara dalam diri dia yang bercakap begini dan begini, itu dah kena jumpa psikiatris. Psikiatris dulu ya, doktor. Kita bezakan keadaan orang tu. Ya, kalau dia possess lah macam mana ya? Kadang-kadang mengacau-kacau kalau possess kan. Kalau tengok keadaan klien tu baru kita boleh decide lah. Tak boleh kita nak teruskan ke psikiatris tapi sebenarnya mungkin dia tu kena rasuk. Memang nak kata percaya tak percaya, memang saya sebagai prinsipal hari tu memang ada kes tu cikgu. Ya, memang ada kes tu saka ikut sampai ke mana. Ya. Tak apa, tu cerita lain. Nanti tu cerita bab lain bila-bila. Nanti kita buat cerita webinar mistik pula. Kita continue ni cikgu. Ya, kita harap pelajar-pelajar mendengar daripada tadi apa dia mental, kesihatan mental, kemudian apakah faktor-faktor yang membawa kepada masalah minda ni dan simptom-simptom kalau minda tak sihat ya. Begini okey, dan kita bagaimana nak mengatasinya. Saya kan itu saya tulis je, tapi saya ada tulis yang lain lah. Saya selalu tulis S ya. Yang pertama, tapi tak apalah saya ikut ni, sembang ya, seimbang ya. Yang pertama dia kata kat sini, kita amalkan gaya hidup sihat, minum dan makan kena jaga. Satu, sehari minum 8 gelas air kosong. Bukan 8 gelas air kopi. Bukan 8 gelas air fruit juice. 8 gelas air kosong. Lagi satu, kalau nak bagus lah Cikgu Anwar, pagi-pagi bangun 1 liter air kosong minum. Ya Allah, sabar aja. Banyak buat tu. Hey, kalau siapa yang baru-baru nak naik dia punya gula mol dia 7-8, amalkan itu dalam 7 hingga 5, 2 minggu, seminggu hingga 2 minggu, gula akan turun. Okey, boleh cuba doktor insyaAllah. Nanti sembang lain, nanti bagi petua lain. Okey, makanan seimbang, kena jaga makanan seimbang. Tidak merokok, tidak ambil sesuatu yang lain, dadah ke ya. Okey, kita buat dengan S pula ya. Sapa ya, pertama senyum ya, senyum. S ni S1 senyum. Kenapa bila kita ada masalah tu kita perlu senyum ya? Stres kenapa perlu senyum? Sebab senyum ni senang je cikgu. Senyum tak perlu kata apa-apa ya. Lagi satu, bila kita senyum hanya 17 otot muka je yang terlibat. Bila senyum kita akan mengeluarkan hormon serotonin. Hormon serotonin itu adalah hormon happy. Hormon happy itulah jadikan orang awet muda. Alright. Kalau kita stres, kita akan mengeluarkan hormon namanya adalah mana dia tadi? Daripada M hormon tu ya. Okay.
Alamak. Hilang pula dah hormon ni ya. Tak apa, nanti saya dapat saya bagi tahu balik. Saya lupa. Okey, hormon kortisol ya. Kalau kita sedih keluar hormon kortisol, jadi dia akan mempercepatkan penuaan organ-organ dalam badan kita. Ya, dikatakan kalau kita marah berapa minit, kita marah beberapa second, muka kita dan sebagainya tu, so kita telah mempercepatkan usia kita tu 6 minit. Jadi kalau kita marah cepat tua lah doktor. Ya, marah cepat tua sebab dia menggunakan 47 otot, kalau tak silap doktor. Yes. 47 otot compared dengan yang tadi hanya 17 otot. Jadi senyum itu penyakit berjangkit, senyum itu sedekah. Okey, satu S. Kedua tadi dah ada belum lagi senaman. Ataupun belum itu siapa? Kita tanya-tanya orang, kalau kita tengok student kita lain macam, kawan kita lain macam, kita tanya siapa. Ya, senyum, sapa, salam. Salam tu kita communicate lah, communicate dengan orang tu. Okay, kemudian bersenam, senam juga S. Senam. Kita ni kan selalu sibuk sangat cikgu, tak sempat nak bersenam. Cikgu senyum tak ke? Cikgu memang rajin bersenam. Okay. Secaranya kalau orang yang dah macam saya ni, eloklah brisk walk. Ya. Jalan kaki 3 kali seminggu, mungkin dalam 20 minit, 15 minit. Berpeluh dah tu berapa kilometer saya tak pasti pula. Tapi bagi berpeluh lah dalam 20 minit begitu, seminggu 3 kali. Okay. Then S ialah bersedekah. Okay. Bersedekah ni bila kita beri sesuatu ke orang, apa rasa dalam diri kita? Kita rasa happy kan? Happy tengok orang tu, orang yang kita bagi sesuatu tu, seronoknya kita tengok muka dia, so kita pun rasa happy juga, ya. So sedekah, ya. Kemudian buat sesuatu yang kita suka ataupun hobi. Apa dia hobi kita, buatlah. Kalau kita suka tanam pokok bunga, tanam pokok bunga. Jika suka orang sekarang ni buat apa? Minat apa? Zaman dulu ada stamp collector, sekarang saya tak pastilah apa yang dia orang minat dah cikgu. Budak-budak dia minat tengok drama Korea, doktor. Okey, drama Korea, kalau mereka minat tengok, tetapi mereka boleh bagaimana mereka tengok dari sudut yang lain. That's very good. So bagaimana mereka ambil iktibar, bagaimana mereka ni, jangan dia tengok tu sekadar tengok je. So kalau tengok tu kaitkan dengan teori dan teknik yang anda boleh buat untuk bantu klien tu, so dia akan, dia kepanggil apa, akan menambahkan lagi lah knowledge anda. Kan? Alright. So S seterusnya, sokongan keluarga penting. Betul ya, betul-betul Aida. Ya, Puan Aida or student Puan Aida tu ni. Sokongan keluarga penting, sangat sangat penting. Tu saya cakap tadi, kadang-kadang kalau parents tak faham, kalau ada masalah, anak-anak ada masalah mental, susah. Ya, macam ni tiba-tiba lah semalam, ada kawan saya, ada ex-student saya tanya, doktor, betul ke budak lelaki dah umur macam ni ada masalah rindu kat rumah, apa kita panggil, homesick. Ada masalah homesick ke dah umur 18 begini-begini? Saya pun terus jawab, kita different ya, kadang-kadang mungkin pada mata kita benda tu biasa, tapi luar biasa bagi orang lain. Ya. Saya ingat anak perempuan. Yang mula-mula saya ingat anak perempuan. Anak lelaki, doktor. Dia kata tak apa. Lelaki ke perempuan, tak boleh kita nak kata tak ada perasaan homesick. So saya tanyalah. Saya explore lagi. So saya faham kenapa dia homesick. Ya. Yeah? So then apa yang kita rasa tak sama dengan orang tu punya rasa. Sebab orang itu dia punya thinking lain, dia punya dibesarkan cara lain dan dia punya kekuatan lain. Begitu. Okay. Dan spiritual ya, lakukan aktiviti yang anda suka, tadi S juga kan, and then
fokus dengan perancangan hidup, berazam mencapai cita-cita. Ini tetapkan matlamat lah ya, tetapkan matlamat. Lepas tu reach out dan mendekatkan diri dengan Tuhan. Ini adalah spiritual. Ya, spiritual one. So kita kena speak the soul, feed the soul. Sebab apa tu Cik Gunu, kita tengok cerita P. Ramlee dulu, dia kata apa, jiwa kacau. Kaya dah. Kaya dah, sihat dah. Tapi rasa kosong. So kita kena feed the soul sebab human dimension ada tiga. Mind, body and soul. Ya, kita mungkin penuhi dua ini tetapi soul kita lupa nak bagi makan. So macam mana nak feed the soul? So kita solat ya. Sebab itu kata as-solatu imaduddin. Solat itu tiang agama ya. So kenapa kita perlu zikir? Ya, nampaknya macam kalau budak-budak ni cakap kataannya klise. Alah klise lah doktor, nak cakap benda ni klise. Apa juga yang kita buat balik kepada kita tau cikgu. Kita punya percakapan, kita punya perbuatan, semua balik pada kita. Ya, kalau kita bagi sedekah, bukan orang tu je yang ni akhirnya dapat kat kita. Ha, semua tu akan datang balik kat kita. Apa yang kita cakap, sebab itu cakap yang tak elok-elok juga adalah benda yang kita cakap untuk diri kita balik. So guna, kena kontrol kita punya tindakan, percakapan ya. Dan kita kata zikir tadi, so kita ada ayat Quran kata ala dzikrillahi tatmainnul qulub, hanya dengan mengingati Allah hati boleh tenang. Nampak tak? Bukannya tengok cerita Korea, dengar lagu Korea ya. Saya cakap dengan anak saya juga macam tu cikgu ya. Ha, koma tu dengar-dengar tu ya. Dia boleh sekejap tetapi tidak, inner peace tu tak sampai. Inner peace, ketenangan dalaman tu tak sampai. Ya, perkataan kita sekarang tenang, cepat tenang. Okay, mengaji. Ya, mengaji juga. Bila kita mengaji, bukannya mengaji tu untuk orang lain. Kita mengaji untuk diri kita. Ya, kalau kita sedekahkan untuk arwah yang dah tak ada pun lagi bagus. Ya, tu tulis sedekah, sedekah. Okay, sedekah, sedekah. And then the last one, doa. Doa ini dalam apa keadaan kita kena doa untuk bukan diri kita saja, doa untuk kaum keluarga kita, doa untuk kawan kita, doa untuk cikgu-cikgu kita, doa untuk semua orang Islam di Malaysia dan seluruh di seluruh manusia di dunia ini. Kenapa kita perlu doa banyak-banyak tu cikgu? Kenapa tak payah doa untuk diri je? Agak-agaklah. Kita doa banyak-banyak tu mungkin salah satu daripada doa kita tu makbul. Kalau kita doa satu je belum tentu lagi dapat. Satu, keduanya betul. Keduanya kan cikgu, bila kita doa banyak, malaikat aminkan. Malaikat aminkan. So bila kita doakan untuk Allah mansurul Islam fi Syria, ya Allah ya Tuhan ku bantulah orang Islam di Syria, Allah mansurul Islam fi Palestin. Lepas tu lalat, Allah mansurul Islam fi anha il'ab, Allah bantulah seluruh orang Islam di seluruh manusia di muka bumi ini. So bila doa itu tiba-tiba malaikat aminkan, Cikgu Noah, kita secara ni Allah akan kurniakan kita rasa ketenangan. So balik-balik, what we give we get. Apa yang kita bagi, apa yang kita lontarkan begitu, dia datang balik kat kita in any ways. Ya, yeah? Okay. Satu yeah. Bukan saya nampak yang doktor ada notes itu, bantuan kaunselor. Okay, doktor. Ini adalah salah satu apa nama ni, stigma lah di sekolah-sekolah ataupun kolej vocational. Yang mana apabila pelajar hendak dirujukan kepada kaunselor, satu persepsi kalau masuk bilik kaunselor ni budak ni bermasalah. Bahkan kita ada juga cikgu ni, dia menjuruskan pandangan kalau pelajar ni buat masalah, nanti saya hantar awak ke bilik kaunselor. Seolah-olah bilik kaunselor tu macam bilik disiplin. Jadi perkara ini menyukarkan kaunselor bagaimana nak membantu pelajar. Pelajar ingat kalau masuk ni mesti masalah. Masalah ni semua ada. Tetapi kita nak bantu macam mana
bila persepsi itu semakin menebal, pelajar ni sukar untuk berdepan dengan kaunselor, takut dilabel sebagai bermasalah. Jadi macam mana kita nak bantu isu ni? Alright. Okay. Stigma masyarakat. So sekarang ni, apa yang cikgu-cikgu boleh buat? Cikgu selalu saya rasa tamparkan servis-servis kaunselor, ya. Servis-servis yang dibuat oleh counseling unit, ya. Yeah. Okay. Dan kena fahamkan juga cikgu-cikgu, kaunselor membantu pelajar-pelajar untuk mencapai seoptimum mungkin potensi mereka. Yeah. So, kaunselor membantu pelajar-pelajar mengoptimalkan potensi mereka. Ya, yeah, ataupun betul, mengoptimalkan potensi yang mereka ada. Jadi bukan orang yang masuk, saya ada tulis dah perkataan stigma tapi saya lupa cakap, ya. Sebab yang tadi reach out, ya, kalau ada masalah kena reach out counselor, tapi masalahnya stigma, ya. So kita kena satu improve perception tentang kaunselor ataupun service counseling. Kedua, tadi kena beritahu, kena macam mungkin ada ni dekat cikgu-cikgu, masuk bilik kaunseling itu bukanlah masuk bilik disiplin, bukan bertemu guru disiplin, ya. So bila dan jangan label orang keluar daripada bilik kaunseling tu mesti dia ada masalah, ya. Sebab kita nak bantu pelajar mencapai potensi hidup, potensi diri mereka tu, tak semestinya dia ada masalah. Cumanya dia mungkin nak diberi bantuan, nak ditunjuk, ya, apakah laluan yang boleh mereka lalui untuk seterusnya lepas habis belajar. Mungkin, ya. So kena alert juga. Mungkin satu, cikgu kaunseling perlu serta servis dan mungkin buat apa tu? Promosi, ya, doktor. Promosi, betul, buat promosi dan mungkin bukan sekadar tulis di poster, mungkin bercakap di perhimpunan dan memberitahu maknanya pelajar yang jumpa kaunselor jika mereka buat macam itulah, ada apa, nak improve dia punya potensi, nak ke mana arah tujuan hidup, begitulah, ya, buatkan supaya lama-lama orang akan yakin dan orang akan sedar bahawa stigma itu dah tak betul lagi. Okay, right? Betul tu. Okay, ini talian bantuan yang semua boleh dapat. Ya, dia ada T tu, saya dah top pun boleh tengok kat tepi tu. Dan boleh 1599 talian kasih tu. Ya, kalau di luar sana rasa anak-anak pelajar rasa tak boleh nak cakap dengan kaunselor, bolehlah cari di sini ataupun cikgu-cikgu, ya, kalau tak nak cakap dengan kaunselor nak cakap di sini pun boleh, ya. Ada aplikasi WhatsApp juga 0192615999, ya, belakang dia 9 tu tetap ada 3 lah, ya. Okey, begitu cikgu. So saya rasa saya dah cover banyak benda, saya dah cover most of the thing lah, ya, yang kita nak ni, ya. Ada tak soalan yang cikgu yang saya tinggal, cikgu? Tak ada, cuma ada beberapa soalan yang saya listing ialah untuk untuk doktor jawab ni. Okey, ada masa sikit lagi, insyaAllah. Okey, ada daripada guru kaunselor kita menanyakan soalan, apakah cara intervensi yang terbaik untuk membantu pelajar kita mencapai kestabilan emosi dan kesihatan mental daripada segi teori ataupun kaedah pada pandangan doktor? Okey. Kalau kesihatan mental ni, kita boleh pakai CBT. CBT? CBT, Cognitive Behavior Therapy. Dan apa yang saya dah cakap tadi tu lah, banyak S tadi. S, senyum, sapa, salam, sedekah, spiritual. Buat sesuatu yang anda suka, ya. Ini kita boleh sarankan kepada pelajar-pelajar lah, kalau dia rasa dia tidak berguna dan sebagainya, gunakan yang tadi yang saya bagi tadi tu. Kalau mereka jumpa dalam keadaan panik dan stres, start dengan breathe in, breathe out, ya, and then langkah ke belakang, rational, barulah nak jawab, ya, ataupun tukar tempat kalau stres tu di mana, luar dari kawasan tu, ataupun kalau marah
lari sekejap dari kawasan tu, and then bila dah stabil, bila dah rasional, baru jawab, ya. Itu itu kalau tadi saya dah cakap pasal cara-cara mengatasi, kan. So yang SS tadi itulah cikgu, ya, sedekah, spiritual fit, the spiritual, buat sesuatu yang kita suka, ya. Kalau dari segi intervensi ni kita pakai CBT, boleh juga di situ Islamic approach, ya. CBT adalah kita betulkan cognitive thinking orang itu, ataupun kita soal-soal untuk klik minda dia, ya, supaya berubah behavior dia. So dalam masa yang sama kita kena masukkan juga Islamic approach itu dalam bentuk bibliotherapy mungkin. Maksud, ha? Doktor, mana kita cuba reframing balik dia punya apa rational thinking dia, ya, doktor, ya. Kita CBT ini bolehlah nak buat reframing, nak buat labeling, tukar, bukan reframing, sorry, bukan label, reframing, kita tukar daripada yang tadi negatif, tukarkan kepada positif. Kalau jika ada pelajar tu suka untuk approach, macam mana, doktor? Adakah bila kita buat tu macam kepada, bila kita buat apa reframing tu, kita bimbang kita akan berlaku confrontation dengan klien kita, kan? Sedangkan jiwa dia tak, ya, tak bersedia untuk apa kita nak confront. Jadi macam mana kalau jenis klien macam tu? Okay, sebelum buat apa-apa yang agak orang kata serious ataupun kesan, akan bagi kesan serious, have a good rapport first. Yes. Itu jangan lupa. Itu memang rule of thumb sebagai counselor, have a good rapport. Kalau anda dah ada good rapport, anda cakap apa pun dia senang je nak ikut. Tapi kalau anda tak ada good rapport, you cakap apa pun dia rasa macam you bantai dia. So kena ada good rapport. Bila cikgu Anu katakan, cikgu Anu ada klien yang quote and quote ada masalah disiplin, ya. So apa yang cikgu perlu buat kat, dengan dia, cikgu ambil hati dia dulu, kenal dia dulu. Bila cikgu dah kenal dia, cikgu nak cakap apa pun kat dia, dia dah dah tahu dah cikgu sebenarnya nak bantu dia, bukan cikgu nak memperlekehkan dia, nak memperendahkan dia. Manusia ni memang macam tu. So jadi kalau pelajar yang ada masalah ni, kan, ini masalah mental. Kalau bukan masalah mental, masalah disiplin dan sebagainya, bagi dia responsibility, nampakkan, kita nampak dia punya potensi. Itu lama-lama bila kita nak tegur yang lain, dia boleh terima. Itu masalah disiplin, ya. Kalau masalah mental pun perlu ada repo. Tak boleh main tibai je, terus je, terus guna ni, guna ni. Tak, mula-mula assalamualaikum, anda tanya dulu dia macam mana, understand the personality, understand the macam mana kita nak boleh tackle budak tu, understand dulu. Lepas tu baru bila rasa dah have a good repo, then you cakap. Cakap pun dengan nada yang bukan harsh, tau. Cakap dengan nada yang menjentik rasa, cakap dari hati sampai ke hati, ya. So kena cakap tu, kena cakap dari hati, bukan cakap yang macam kalau orang dengar tu dia pak, dia lantun balik, bukan. Jadi, ya, dia punya key of success dia adalah good rapport, doktor, ya. Baru kita good boleh bantu. Nah, itu dan mesti bila wajib. Wajib. Ya. Okey, baik. Saya, kita tengah sini tidak ada apa-apa soalan, insyaallah. Satu lagi cikgu, cikgu kata tadi kalau budak tu susah untuk didekati, susah untuk budak tu nak ni, cikgu boleh gunakan creative expressive art therapy. Ya? Art therapy. Okey. Cikgu mungkin boleh bagi, tapi instruction kena jelas dan kena proses, ya. So sebab saya pun pernah ikut creative art therapy ini by Dr. Aziz dekat UUM. So berapa modul tah saya? Saya rasa 7-8 modul lah saya. So saya habis 2 kali modul tu. I think 10 kot. 10 atau 12 modul lah. 2 kali. Modul yang sama 2 kali. Dan sedikit extension lah. Okay, cara dia macam ni. Kita bagi arahan mesti jelas. Okay, cikgu nak awak tulis. Awak lukis, sorry. Awak lukis apa perkara yang mengganggu awak. Arahan jelas, kan? Arahan jelas, kan? So dia akan lukislah. Kalau ada ada clay, apa clay? Tanah liat. Okey, cikgu katakan dia tak nak melukis. Cikgu ada tanah liat. Okey, cikgu kata, sekarang
datang ni, saya bagi awak ada full tunnel ya, ya plastasin. Awak buatlah apa juga yang menggambarkan rasa apa, rasa tak puas hati awak ke, rasa apa ke, awak buat. Ya, so selepas itu jangan lupa proses. Kesalahan ramai daripada kita, satu kita tak proses, kedua kita terjemah. Kita tidak boleh terjemahkan orang tu punya lukisan tanpa tanya dia. Kita tak boleh terjemahkan hasil apa yang dia buat tu tanpa tanya dia. Kena tanya, okay, boleh share tak dengan cikgu awak lukis apa ni? Lepas tu bila dia cakap, ni sebenarnya warna merah ni, saya marah. So kita, okay, apakah perkara yang menyebabkan awak marah? Apakah perkara yang menyebabkan awak rasa lonely? Apakah perkara yang menyebabkan awak rasa tak comfortable duduk kat rumah? Apakah yang awak rasa yang sampai awak nak cut yourself? Macam tu ya. So kita proses. So bila proses, itu bagi klien yang susah lah cikgu, yang susah nak cakap pada asalnya. Ya. Atau kalau yang ni kalau tak ada repo pun, kadang-kadang kita boleh juga ya. Yang ni. Sebab nak explore, ni baru nak explore. Treatment dia kemudian lah. Treatment dia kemudian. Bila dah understand ya, baru boleh buat. Okay. Tu cantik tu. Kalau mungkin kita ada satu hari nanti kemudian kita boleh minta doktor untuk ajarkan kaedah tu lebih spesifik kan. Cantik tu. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita pun dah sampai pukul 12 dan masa sangat mencemburui kita. Dan saya rasa tidak ada apa-apa soalan yang lain. Jadi insyaAllah kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Nawati di atas kesudian beliau meluangkan masa memberikan komitmen kepada kita untuk berkongsi berkenaan dengan minda sihat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita manfaatkan bersama oleh kaunselor, guru-guru, ibu bapa dan juga pelajar. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih diucapkan kerana sudi bersama dengan kami daripada pukul 10 hingga pukul 12 lebih. Mudah-mudahan Satu minit boleh nak wrap up? Boleh, tak apa, boleh. Sila Dato. Okay. Alhamdulillah nanti Cikgu Anwar share video tu dengan pelajar dan cikgu-cikgu video tadi. Ya. Waalaikumsalam Dato. Nawati, siapa dia? Oh, Nazi. Ini anak saya. Anak saya. Okay, anak saya juga kaunselor Cikgu Noah, baru posting dekat Balik Pulau. Okay. Alhamdulillah ya. Oh, dia join juga ya. Tak sangka pula kakak join ya. Satu tadi saya nak cakap kalau apa-apa berlaku, kalau pelajar having a problem, tak boleh nak luar, reach out ya. Yeah. Reach out. Jangan duduk sorang-sorang ya. Yeah. Reach out ya. Yeah. Dan yang akhirnya tadi tu saya nak cakap adalah pasal creative art therapy tu. So kalau nak buat, kena pastikan bagi instruction yang betul dan boleh proses. Sebab kalau kita bagi arahan, suruh mereka buat sesuatu, kita macam buka luka dia balik cikgu. Tetapi kita tak proses dan kita tak rawat, kita jadi seorang yang bersalah lah. Kita bagi luka dia berdarah balik tetapi kita tak tutup luka dia ya. So untuk akhirnya, lagi sekali terima kasih kepada KV Kuantan ya, dan unit psikologi ya, memberi peluang untuk saya sharing dekat sini ya. Sebenarnya semalam kereta saya habis bateri, saya sepatutnya balik pukul 4, saya balik sampai rumah pukul 8 ya. Cikgu Noah fahamlah keadaannya, tapi alhamdulillah ya cikgu. Alhamdulillah saya yang baik datang daripada saya, yang kurang datang yang baik daripada Allah, yang kurang datang daripada saya. So saya harap ianya dapat memberi manfaat. So untuk akhirnya saya ulang balik, jadikanlah kehadiran dirasai, ketiadaan dirindui, dan appreciate moment, momentkan diri kita ya. So ambillah gambar ya, kalau orang tak suka ambil gambar, saya suka ambil gambar sebab saya beritahu anak-anak saya kalau Umi dah tak ada, this is the oleh-oleh yang saya tinggalkan ya. Saya rasa itu saja. Sekian, wassalam. Terima kasih Cikgu Anwar ya, invite saya. Terima kasih doktor sekali lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dah sampai penghujung. Jangan lupa untuk mengisi kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Selepas isi boleh selamat dalam email, insyaAllah kita send isi jel kehadiran kita pada hari ini.
Terima kasih sekali lagi kepada tuan dan puan dan kami daripada unit Psikologi dan Kejaya KB Kuantan memohon ampun dan maaf di atas kekurangan sepanjang webinar ini berlangsung. Seperti mana yang doktor kata, yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu juga daripada Allah, tetapi di atas khilaf saya memilih kekurangan. Jadi saya mohon ampun dan maaf bagi kepada tim saya. InsyaAllah di lain waktu, di lain masa kita berjumpa lagi dan saya akhiri kita punya webinar ini dengan video untuk tontonan umum. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.